Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kelima acara final project SMA Muhammadiyah 1 Taman tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk hari ini ada kelas 12 IPA 5 yang akan mempresentasikan hasil final project hari ini. Bagaimana ya hasil untuk final project hari ini? Nanti kita akan lihat bersama untuk hasil karyanya anak-anak dari kelas 12 IPA 5. Nah, bocoran nih, untuk yang kelas 12 IPA 5 ini kebanyakan teknologi loh. Kalau kemarin kita melihat banyak sekali makanan bisa dijadikan sebagai business plan, untuk hari ini kita akan melihat karya yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Tetap stay di Smamita TV YouTube, biar kalian bisa melihat hasil karya dari Smamita. Silakan bisa di subscribe ataupun juga di komentar ya di YouTube Smamita TV. Untuk dewan penguji hari ini sudah ada dua penguji yang sangat siap. Ini ada penguji yang sangat cantik sekali. Nah, di sini ada Bu Irma Rusdiana atau biasa dipanggil Bu Irma. Hai Bu Irma. Nah, ini ada yang penguji sangat tampan ya katanya anak-anak. Nah, di sini ada Bapak Nasiruddin Adai atau biasa disebut Pak Nas. Oke, setelah saya memperkenalkan dewan penguji yang sudah sangat siap untuk hari ini, lanjut saja saya akan panggil untuk kelompok pertama hari ini. Silakan untuk kelompok pertama hari ini bisa maju ke depan. Nah, ini sudah ada tiga orang siswa yang siap untuk mempresentasikan hasil karyanya hari ini ya. Ya, siap sekali. Siap sekali. Oh, ini sudah semangat sekali ini anak-anaknya. Agak mundur ya. Ke belakang dikit. Oke. Nah, kalian hari ini mau mempresentasikan tentang apa? Tentang alat kami yakni contactless temperature detector atau CTD. Wow, ini teknologi. Ayo, yang suka teknologi biasa langsung bisa dilihat ini hasilnya dari anak-anak hari ini ya. Nervous nggak hari ini? Agak. Tapi siap. Siap kan? Ya. Oke, langsung saja kita bisa lihat presentasinya anak-anak. Karena kita kemarin sudah lihat banyak dari hasil-hasil kelas IPA 1 sampai IPA 4. Untuk waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul pengembangan contactless temperature detector atau CTD untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Ulbaroro. Di sini saya sebagai ketua. Saya lulusan dari SMP Negeri 2 Taman, dan selama saya bersekolah di Smamita, saya memperoleh beberapa prestasi, seperti Special Award ME Confest tahun 2018, hingga medali perak ISIF pada tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, saya lulusan dari SMP Negeri 2 Taman. Selama saya di Smamita, saya pernah berprestasi sebagai finalis Akprin Yogyakarta tahun 2020, medali perak ISIF tahun 2020, medali perak IDWASPO tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Rad Islami, saya lulusan dari MTS Muhammadiyah 1 Taman. Selama sekolah di Smamita, saya pernah mengikuti beberapa kali perlombaan dan memenangkannya, salah satunya yaitu medali perak pada ajang lomba IDWASPO tahun 2020. Latar belakang dari penelitian kami adalah diberlakukannya new normal yang mengharuskan kita untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mengukur suhu tubuh. Namun, alat yang saat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh dianggap tidak terlalu efektif karena jarak antara petugas dengan seseorang yang diukur suhu tubuhnya terlalu dekat.
Sehingga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat mengukur suhu tubuh, kami pun berinovasi dengan mengembangkan alat kami yang kami beri nama contactless temperature detector atau CTD. Dan untuk tujuan dari penelitian kami adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa alat contactless temperature detector atau CTD dalam mendukung penerapan protokol kesehatan di era new normal. Adapun jenis penelitian yang kami gunakan adalah R&D atau Research and Development yang memiliki beberapa prosedur penelitian, yakni mengidentifikasi permasalahan di era new normal, pembuatan alat contactless temperature detector atau CTD, menguji coba alat CTD, dan juga mengumpulkan data pengisian angket. Dan berikut hasil yang kita dapatkan. Yang pertama adalah LCD adusi untuk menampilkan suhu. Kedua, temperatur sensor untuk mendeteksi sensor. 3W mode 1 sebagai otak dan baterai sebagai daya dari alat tersebut. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, dekatkan tangan kepada sensor. Nah, di ini di LCD I2C akan menampilkan suhunya dan WMOS ini akan mengirimkan ke HP dengan aplikasi Blink. Jadi yang di alat sini bisa nyambung ke HP. Berikut adalah hasil analisa yang kami dapatkan dari uji kevalitan yang kami lakukan pada beberapa ahli. Yang pertama yaitu guru fisika sebagai ahli materi, guru prakarya sebagai ahli desain dan packaging, serta satu dosen ahli IT. Dapat kita lihat nilai rata-ratanya adalah 3,5 dan yang didapatkan dari packaging 2,7, kepraktisan 4, dan efektif 3. Dan pada diagram tersebut dapat kita lihat nilai terendah pada packaging dikarenakan alat kami menurut responden perlu adanya perbaikan dalam bentuk kemasan alat. Kesimpulan dari penelitian kami adalah contactless temperature detector adalah alat pengukuran suhu yang menerapkan physical distancing pada penggunanya serta dinilai efektif untuk mendukung penerapan protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah. Serta alat ini dinilai layak dan baik untuk digunakan dengan nilai rata-rata hasil validasi yakni 3,5. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada guru penguji. Baik, terima kasih anak-anak sudah presentasi terkait dengan pengembangan contactless temperature detector untuk menerapkan atau untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Oke. Untuk alat pengukur suhu seperti ini, apakah sudah pernah diterapkan di mungkin di sekolah atau di tempat yang lain ketika mau masuk kelas? Untuk penerapannya secara langsung masih belum karena alat kami masih dalam proses pengembangan, jadi masih banyak beberapa yang harus direvisi. Sehingga untuk penerapannya hanya dilakukan dengan uji coba pada validator yang relatif kecil, sehingga tidak dalam jangka besar. Oke, tapi untuk alatnya sendiri itu ditaruh atau penempatannya di mana? Kalau untuk alatnya sendiri, untuk tempat peletakannya itu bisa ditaruh di tembok seperti fingerprint atau dapat ditaruh di atas meja seperti ini. Ditaruh di resepsionis misalnya seperti itu. Oke. Terus tadi juga saya lihat bahasanya alat tersebut untuk dayanya menggunakan baterai.
Itu berarti untuk kemaksimalan baterai sampai bertahan berapa hari? Ini kan pakai baterai, bisa pakai itu Pak, stop kontak, pakai cas HP bisa. Ini saya ngambilnya pakai baterai. Oh, contohnya pakai HP. Iya. Oke, mungkin itu sedikit saja dari saya. Insya Allah nanti abstraknya sudah saya beri catatan. Mungkin untuk menghemat waktu juga, itu cukup dari saya. Mungkin untuk penguji yang pertama silahkan. Oke, terima kasih. 12 IPA 5 yang pertama ada Ratih Sinai sama Anissa Ulbaroro, sudah enggak tidak perlu diragukan lagi ya. Kalian sudah berulang kali mengikuti event ya, lomba. Saya rasa kalian sudah berpengalaman gitu ya. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini harusnya sudah bisa terjawab, tapi saya ingin tahu jawaban langsung dari kalian. Oke. Yang menarik di sini adalah dari judulnya contactless temperature detector gitu ya. Contactless berarti tidak tanpa ada sentuhan gitu ya. Selama ini khususnya di sekolah ada beberapa alat, memang ada termogan, ada face detector gitu. Itu juga contactless semuanya gitu. Terus yang membedakan dan yang membuat alat kalian lebih dari alat-alat yang sudah ada itu apa? Yang pertama harganya terjangkau, yang sama yang di face itu masih jauh. Terus yang kedua kalau yang sama yang di depan satpam ini bisa nyambung ke HP, jadi jaraknya agak jauhan. Bisa ke HP agak jauhan, tadi kan kamu harus pakai tangan, dan itu saya tanyakan lagi juga tadi, itu terlalu dekat kalau menurut saya malah dengan alatnya gitu. Apakah oke, lanjut langsung ya. Tadi tangan ya yang dibuat deteksi ya. Iya. Itu tadi saya lihat itu sangat-sangat dekat sekali malahan gitu. Kalau termogan ada beberapa jarak gitu. Nah, untuk ini sensitif apa sensitivitasnya seperti apa gitu? Pada jarak berapa sampai pada jarak berapa? Sensitivitasnya bisa disetting lewat laptop. Lewat laptop. Nyetting, paling ya. Jauh berapa? Ya 2 meter. Iya sih. Ya 2 sentian, 2 senti, enggak sih, 10, 7 sentian, 7 sentian, 7 yang sampai 5 benar, sentian. Benar, datanya harus valid. Ya 5 sampai 7 senti. 5 sampai? 7 senti. Kamu tahu 5 sampai 7 senti itu seberapa? Terlalu. Ya, jadi menurut saya itu masih terlalu dekat gitu. Ya, termogan apalagi yang mereknya kan macam-macam, ya kan? Itu tingkat sensitivitasnya juga lumayan gitu. Nah, kalau kalian bilang itu kelebihannya karena harganya, kalau harganya memang sampai berapa, Nak? 300, Bu. 300.000 untuk termogan. Berapa termogan? Ah, iya, hampir sama gitu loh. Awal dulu memang kita agak susah gitu nyarinya, dan itu memang harganya masih relatif mahal, tapi kalau sekarang sudah relatif murah gitu. Ya. Jadi mungkin ke depannya inovasi apa lagi yang bisa membuat alat kalian itu lebih unggul daripada yang sudah ada gitu. Jadi untuk inovasi kan sudah ada. Jadi kalian membuat suatu inovasi yang memang ada hal baru yang bisa ditawarkan gitu, dan tidak ada di alat-alat sebelumnya gitu. Itu namanya inovasi gitu ya. Gitu, untuk pengukuran tadi sensitivitasnya harus diukur beneran ada berapa senti benernya gitu, ada berapa senti atau berapa meter gitu kan ya. Itu tolong untuk dicek kembali. Selanjutnya adalah mengenai ini metode penelitiannya ada R&D ya? Iya Bu. Oke, research and development. Setahu saya R&D itu tahapannya, minta tolong disampilkan lagi. Oke,
Oke, ini adalah R&D, Research and Development. Kalian menggunakan prosedur penelitian, langkah penelitian ini berdasarkan bukunya siapa, Nak? Kalau untuk prosedur penelitiannya, kita menggunakan EDI, yakni menganalisis, pembuatan, penguji coba, lalu sama validator, validasi. Karena setahu saya R&D tahapannya sudah pakem itu gitu, Research and Development. Setahu saya tadi sampai saya tulis, mungkin saya yang lupa, karena dulu memang saya pakai R&D juga di penelitian saya gitu. Dan ada mulai identifikasi masalah, oke, okay, ya kan, pertama memang identifikasi masalah gitu. Terus membuat desain. Membuat desain dilanjut dengan validasi gitu. Baru diuji coba. Setelah itu baru revisi dan uji coba produk gitu. Setahu saya R&D langkah-langkahnya seperti itu. Apakah ini langkah-langkah yang memang kalian putuskan karena memang alatnya belum sampai mau diproduksi atau seperti apa? Ya, untuk prosedur penelitiannya ini memang kami putuskan karena alat kami ini fokus pada pengembangannya dulu, sehingga masih banyak beberapa kendala-kendala yang harus diperbaiki seperti itu. Oke, karena kalian sudah menyebutkan di situ jenis penelitiannya R&D ya, jadi harusnya sesuai dengan tahapan yang ada di R&D juga gitu. Setahu saya R&D dari dulu tahun 2009 itu bukunya Sugiono, sampai sekarang diproduksi lagi 2017 tahapannya juga sama gitu. Jadi tadi saya kaget juga, ini langkahnya kok beda gitu, dipotong sendiri dan ditambahi sendiri gitu loh. Apakah ini modifikasi, apakah pure R&D? Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu. Karena tahapannya R&D ya itu tadi ya, banyak gitu. Dan harusnya sebelum uji coba itu validasi desain dan validatornya tadi sudah disebutkan, ada guru fisika, ada guru prakarya. Dosen tadi dari mana, Nak? Itu saudaranya Sinai. Saudaranya dosen di bidang apa? Bidang apa? IT di Kediri UDI Unik, lulusan dari ITS. Lulusan dari ITS. Iya. Di bidang teknik informa Teknik elektro. Teknik elektro. Oke, berarti di komponen utamanya. Oke, penyebutan validator itu juga penting juga gitu, karena tidak semuanya bisa menjadi validator. Kemarin saya sempat bilang ke kelas yang sebelumnya, jadi tidak asal validator itu gitu, ya asal ada gitu, ya. Selanjutnya ada yang di HP tadi, informasi di HP hanya berupa apa tadi? Suhu. Suhunya saja. Ya, masih suhu. Suhunya saja ya. Iya. Terus yang di alatnya juga suhu juga? Iya. Berarti sama? Sama, jadi kalau yang buat yang pengeceknya bisa ada jarak dari sama yang dicek. Oh, oke. Okay. Jadi berarti untuk menjaga physical distancing seperti itu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Saya paham sekarang. Berarti antara yang ngecek, iya, sama yang memang itu kan langsung dengan alatnya, itu yang merupakan physical distancing. Ya. Tapi perlu diperhatikan tadi yang jarak antara, ya. Nah ya, itu kemungkinan terburuknya kan masih nyentuh. Apalagi nanti dipakai banyak orang, seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya. Oh, satu lagi, komponen utama minta tolong disampaikan. Kenapa pemilihannya LCD yang itu? Kan warnanya hijau ya kalau itu LCD-nya. Iya. Kenapa pemilihannya kayak kok itu? Gimana? Yang paling murah ini soalnya. Paling murah, oke. Okay. Cuma paling gampang, cuma berarti, sama paling gampang ditemuinya. Oke, okay, berarti alasannya adalah yang paling murah. Iya, gitu. Sama paling gampang. Karena setahu saya memang LCD itu banyak gitu, ya kan? Iya, banyak emang. Yang bagus, lebih bagus dan lain sebagainya. Berarti alasan utamanya adalah karena paling iya, murah. Iya, karena kan ngejar itu. Ngejar apa? Ngejar uangnya yang biar lebih irit. Ngejar ke harga soalnya. Oke. Oke, jadi yang saya tanyakan itu, kalau yang lainnya insya Allah hampir sama dengan percobaan kelompok yang lain. Cuman LCD-nya ini saya tertarik. Kenapa kok milih yang warna hijau ya? Itu tadi berarti alasannya ya. Iya. Oke. Oke, yang paling akhir, validitas.
validitas hitung-hitungannya gimana? Ini kan tadi yang kita para ahli tadi kan cuma 3 orang, sebenarnya 4 sih. Terus habis itu ya ada tiga pertanyaan terkait packaging, kepraktisan, dan keefektifan. Melalui Google Form kita buat, terus kita share ke mereka, terus ya dinilai gitu menurut mereka dari segi packaging itu berapa. Nah, keterangan dari nilai itu 1 itu kurang, 2 cukup, 3 itu baik, dan 4 sangat baik gitu. Atas dasar apa kalian memberikan skala 1-4? Supaya lebih mudah aja gitu. Oke, jadi pemilihan skala itu ada macam-macam. Ada skala Likert, ada skala apalagi, itu banyak nak gitu. Jadi tidak berdasarkan, oh yang paling mudah gitu, antara 1-4, tidak gitu. Jadi di penelitian itu banyak sekali pemilihan skala gitu. Contohnya R&D tadi gitu, sudah ada tahapan-tahapannya. Skala juga seperti itu, pemilihannya kenapa? Bukan alasannya, oh lebih mudah, oh lebih gampang karena cuma 1 digit angkanya gitu. Jadi untuk pemilihan lagi, tolong itu ada dasarnya, tidak berdasarkan mudah, tidak berdasarkan murah, tidak berdasarkan perhitungannya nanti biar lebih cepat dan lain sebagainya, tidak. Jadi ada dasarnya. Minta tolong nanti itu dicari lagi, dibuka-buka lagi bukunya, ya kita sama-sama belajar. Kalau memang nanti saya salah, tolong dikasih tahu, gitu. Ya, oke mungkin itu dari saya sudah bagus. Nanti ditunggu untuk pengembangannya biar lebih bagus lagi dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Kanvas Edukasi yang bertemakan media pembelajaran. Sebelumnya dari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adiba Dewi Satriani. Dulu saya pernah bersekolah di SMA Negeri 21 Surabaya. Selama di Smamita, saya memiliki pengalaman organisasi selama 2 tahun dan pernah menjabat menjadi bendahara umum di organisasi IPM. Untuk prestasi, saya pernah meraih silver medal yang diselenggarakan oleh ISIF. Di sini saya sebagai anggota bernama Dinarita Indah Nur Amalia. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Taman. Selama di Smamita, saya mengikuti ekstrakurikuler basket dan saya membuat produk libam susu. Di sini saya sebagai anggota, nama saya Intan Aurelia Arsa. Saya dulu bersekolah di SMP Negeri 2 Sukodono. Selama di Smamita, saya pernah membuat produk libam susu. Perkenalkan, nama saya Nabila Siun. Saya dulu pernah bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Saat saya kelas 10, saya pernah membuat karya yaitu libam susu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Walandingkia. Saya pernah bersekolah di SMP Al-Ma'arif 1 Malang. Selama di Smamita di kelas 10, saya pernah membuat produk libam susu. Pembuatan produk ini dilatar belakangi oleh metode pembelajaran yang terlalu membosankan, sehingga membuat anak-anak malas untuk belajar. Sedangkan pada era sekarang, banyak sekali para siswa yang lebih berminat belajar menggunakan gadget. Karena dengan gadget, para siswa bisa belajar dengan hanya melihat video atau animasi berwarna, yang pasti mudah dipahami dan tidak membosankan. Tidak seperti buku yang terlalu power text dan kurang mudah untuk dipahami. Dan juga alasan kami membuat produk ini supaya kanvas-kanvas yang dipajang tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga memiliki nilai edukasi. Maka dari itu kelompok kami membuat produk yang dinamakan kanvas edukasi. Nah, dengan kanvas edukasi ini para siswa bisa belajar dengan hanya melihat pamflet yang berada di dalam barcode. Tujuan kami membuat produk ini yang pertama, untuk mendeskripsikan kanvas edukasi sebagai inovasi media pembelajaran yang dilengkapi dengan penggunaan barcode. Tujuan yang kedua, untuk menganalisa kanvas edukasi sebagai inovasi media pembelajaran melalui analisis SWOT. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan meminta kritik dan saran berupa data SWOT dari 5 responden ahli, yaitu dari guru seni dan guru sejarah. Nah, prosedur yang kami gunakan yang pertama adalah membuat sketsa digital. Lalu yang kedua, pembuatan isi barcode pamflet. Yang ketiga, penggabungan barcode ke sketsa. Yang keempat, pencetakan pada kanvas. Yang kelima, pewarnaan dengan cara dilukis. Dan yang terakhir adalah finishing. Hasil penelitian kami didapatkan produk media pembelajaran berupa kanvas edukasi. Beberapa toko yang sudah kami buat ada Franska Seipo, Pierre Tandean, dan juga Gusti Nurul. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit isi pamflet tentang Pierre Tandean. Pierre Andreas Tandean atau yang lebih dikenal dengan Pierre Tandean, beliau adalah perwira militer Indonesia. Beliau lahir di Batavia pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Pada masa hidupnya, beliau pernah ditunjuk sebagai ajudan Jenderal TNI Militer Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa. Berdasarkan hasil responden dari 5 guru ahli mendapatkan analisa menggunakan SWOT. Yang pertama strength. Strength yang berarti kelebihan. Kelebihan kami dalam produk kanvas edukasi ini adalah menghasilkan inovasi baru dalam media pembelajaran. Yang kedua adalah weakness. Weakness di sini ada 2 poin. Weakness yang berarti kelemahan. Kelemahan kami dalam kanvas edukasi ini yang ada 2 poin. Yang pertama,
kurangnya variasi toko yang dibuat karena kami hanya membuat 3 toko pahlawan saja. Yang kedua, ketika tidak ada media atau gadgets, maka kita tidak akan bisa mengakses barcode-nya. Dan yang ketiga adalah opportunity atau future plan. Untuk kedepannya, produk kanvas edukasi ini ingin sekali diimplementasikan di lingkungan sekolah sebagai sarana media pembelajaran yang efektif. Yang terakhir adalah threat, yang berarti ancaman atau kritik. Ketika gambar dan isi barcode kurang menarik minat konsumen, maka mengurangi minat konsumen untuk melihatnya. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah seiring berkembangnya teknologi dan permasalahan yang sering terjadi seperti pembelajaran yang monoton, kami menghasilkan media pembelajaran berupa kanvas edukasi yang memiliki ciri khas kanvas dengan barcode yang bisa dipindai atau scan. Serta berdasarkan analisis SWOT, kanvas edukasi ini merupakan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan layak untuk diterapkan dan digunakan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah. Dan harapan kedepannya, dalam jangka panjang, produk kami dapat diperjualbelikan untuk sarana pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan Bapak Ibu penguji mengajukan pertanyaan. Baik, ini kelompok yang kedua. Ada Adiba, Dina Rita, Intan, Aisyah, dan Nabila. Ini yang kalian buat itu nama tokohnya siapa saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Belum, nanti ada lagi. Ya, dilanjut. Iya, maksudnya ya. Siapa saja dijelaskan? Tokohnya ada Gusti Nurul itu yang perempuan. Kayak Megawati ya? Bukan. 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 Saya kira Megawati. Oh. Ya, terus? Yang kedua itu Franz Kaseipo. Terus yang kau pegang? Ini Pierre Tandean. Oke. Itu pembelajaran ini menggunakan barcode. Iya. Yang saya tanyakan, punya saya ini kok enggak bisa masuk, kenapa? Oh iya, untuk pengguna Android bisa mendownload aplikasi scan barcode. Oh, berarti di Play Store, iya. Harus download dulu. Iya. Oke, di antara 3 tokoh ini yang ada karena saya enggak bisa masuk, pembelajaran apa yang ada di dalam 3 tokoh? Ataukah sama? Ataukah berbeda? Karena tadi saya tidak bisa masuk. Oh iya, untuk yang saya jelaskan itu tadi di materi kelas 12. 12 itu ada, Pak. Ada membahas tentang Pierre Tandean. Oke, berarti terkait dengan tokoh tersebut. Iya. Terus untuk yang 2 tokoh itu sama? Tidak, Pak. Kami mencari pahlawan yang mungkin tidak dikenal sama orang banyak. Oke, ini terkait dengan pembelajaran apa? Sejarah. Studi apa? Sejarah. Iya. Oke. Oke, saya harap mungkin tidak hanya sekedar untuk memperkenalkan tokoh juga, tapi juga ada tambahan yaitu mungkin sejarah terkait dengan termasuk biografinya juga ya? Iya. Biografinya ada? Iya. Oke. Jadi tadi yang saya tanyakan memang saya juga sulit untuk masuk karena tidak tahu tadi saya ternyata harus download dulu. Iya. Oke, harus download terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi judulnya Paper Shop Portable. Kanvas edukasi. Kanvas edukasi. Kanvas edukasi. Iya. Oke. Oke, mungkin itu tadi saja masukan dari saya. Saya harap mungkin karena saya juga guru bahasa Indonesia ya, ada tokoh-tokoh pun Khairul Anwar, ya kan, W.S. Rendra itu juga mungkin bisa dibuat terkait dengan mungkin ada puisinya dan hasil-hasil karya yang lainnya. Dan juga ada tambahan mungkin ada pembelajaran yang juga supaya menarik terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu cukup dari saya untuk menghemat waktu juga. Monggo untuk Bu Irma. Yeah, terima kasih. Langsung saja ya. Ini terkait kanvas edukasi. Yang mau saya komentari dulu adalah
terkait latar belakang. Jadi untuk latar belakang di sini kalimatnya tidak perlu dicantumkan lagi kanvas edukasi ini dilatar belakangi bla 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 no ya. Jadi langsung aja. Gitu. Menurut saya latar belakangnya hanya karena terlalu membosankan di sini. Lebih berminat menggunakan gadget. Ini pendapat kalian apa pendapat siapa? Menurut pendapat kami, karena pembelajaran saat ini itu lebih banyak, maksudnya siswa-siswa itu lebih banyak berminat menggunakan teknologi. Oke, jadi ya untuk latar belakang, apalagi ditulis di abstrak, tidak cukup hanya dari keresahan kalian. Kalau dari keresahan kalian, dari apa pendapat kalian, itu harus didukung sama teori-teori yang lain, atau mungkin kalian mencari atau menemukan artikel terkait, oh ternyata memang sekian persen dari pelajar Indonesia itu memang bosan. Sekian persen pelajar Indonesia itu menggunakan gadget gitu. Ya, jadi harus didukung seperti itu. Kalau hanya berdasarkan pendapat kalian, ya kurang kuat di latar belakang gitu. Karena suatu produk itu muncul karena adanya latar belakang itu tadi gitu. Ya. Jadi nanti bisa di revisi untuk yang latar belakangnya. Di sini adalah kanvas edukasi dan bentuknya adalah berupa physically atau fisik ya. Jadi yang menggunakan berarti harus tatap muka langsung dengan ini. Lah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Kalian tahu sendiri pembelajaran itu sekarang daring gitu. Terus bagaimana kita nanti menggunakan produk kalian gitu? Karena dalam jangka panjang dan kita juga belum tahu terkait pandemi ini berakhir kapan, kan berarti pembelajaran masih tetap daring gitu. Bagaimana untuk memanfaatkannya? Mungkin untuk saat ini itu kurang efektif karena pembelajaran daring. Nah, itu digunakan untuk keadaan yang lebih memungkinkan seperti bertatap muka untuk sekolah biasa gitu. Oke, jadi itu salah satu gunanya latar belakang juga. Jadi kenapa kalian membuat seperti ini? Kenapa kok enggak didigitalisasi? Kenapa kok enggak berupa, kalau saya tadi sudah scan barcode-nya, itu adalah berupa tulisan. Ya kan, tulisan mendeskripsikan, ini Gusti Nurul gitu kan, ya mendeskripsikan dan harus membaca tulisan-tulisan yang ada, apakah tidak bosan juga kembalinya gitu, karena tadi latar belakang kalian adalah salah satunya membosankan, apalagi anak-anak sekarang tadi disampaikan membaca buku atau yang lain sebagainya, itu merupakan hal yang membosankan, tetapi barcode setelah di scan juga berupa tulisan-tulisan. Apakah juga tidak membosankan juga seperti itu? Karena di sini kan pamflet kita isi dari barcode-nya itu lebih kayak ada poin-poinnya gitu Bu. Jadi lebih ringkas daripada buku. Gitu. Lebih ringkas daripada buku. Iya. Oke. Untuk tindak lanjut hanya diperjualbelikan. Iya, dan tadi diimplementasikan ke sekolah dulu. Yang pertama diimplementasikan ke sekolah, untuk jangka panjang akan diperjualbelikan. Oke, jadi itu catatannya tadi. Karena ini masih daring, jadi apakah itu bisa dipakai atau enggak, ya kan? Nunggu kita normal lagi, gitu. Nah, untuk menyiasati itu, harusnya kalian, ini saran aja, ya. Oh, mungkin scan barcode-nya bisa dikirim, ya kan? Tidak berupa ini nanti. Ya kan, tidak berupa ini, berupa digitalisasi, berupa langsung poster atau seperti apa, bisa dikirim dan bisa di scan di rumah, atau tidak hanya berdasar apa, hanya tulisan aja, ada audionya, ada videonya, itu kan masih banyak gitu ya yang dapat dikembangkan gitu. Ini awal yang bagus gitu, awal yang bagus ide kalian adalah barcode gitu, tapi mungkin tadi masih belum efektif karena untuk yang Android harus
download dulu, download, ya. Iya. Oke. Kalau ini tadi kebetulan saya langsung bisa gitu. Jadi makanya Pak Nas tanya, loh kok punya saya nggak bisa? Oh ternyata harus download dulu gitu ya. Oke, sudah bagus. Ini gambar sendiri? Kami lihat, kami mendapatkan gambar itu di internet, namun kami gambar ulang lagi biar nggak terkena copyright. Menggambar kembali di sketsa digital. Oke, berarti yang sudah ada, terus kamu gambar ulang gitu. Iya, direvisi lagi. Oke. Layak diimplementasikan di abstrak kalian. Layak diimplementasikan ini berdasarkan apa, Nak? Berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT. Iya. Yang menganalisis SWOT adalah? 5 guru ahli. Oke, dibaca lagi nanti untuk terkait SWOT. Karena setahu saya SWOT itu adalah ya dilakukan oleh peneliti yang mau membuat ini, gitu. Ya. Jadi bukan responden, kalau responden hanya ngasih komentar, ya kan? Tidak uji kelayakan. Tapi apakah ini menarik atau tidak, ya kan? Terus kurangnya apa, gitu? Tapi kalau untuk layak diimplementasi, ya memang harus validator yang memang ahli di situ, gitu. Dan SWOT itu adalah, setahu saya, nanti silakan dibaca, saya juga nanti baca lagi, tolong nanti diingatkan kalau memang saya yang salah. SWOT itu dilakukan oleh peneliti, bukan responden. Dan SWOT dilakukan itu sebelum muncul produknya. Ini muncul produk terus dianalisis SWOT gitu ya? Sebelum. Tadi hasilnya? Jadi kami menganalisisnya itu sebelum produknya jadi. Okay. Jadi waktu proses pembuatan. Proses pembuatan? Iya. Isinya analisis SWOT tadi apa? Isi analisis SWOT. Iya. Isinya strength yang berarti kelebihannya itu. Oke, sebentar, saya potong. Kalian dapat strength, weakness, trait, ya kan? Ya. Opportunity. Itu didapat dari mana? Dari 5 guru ahli. Dari guru sejarah sama guru seni. Nah, itu kan berarti pertanyaan kamu kasihkan ke kalian kasihkan ke tadi 5. Iya. Itu setelah ini jadi apa belum? Sebelum. Sebenarnya waktu wawancara itu kita udah kayak ada gambaran sebenarnya di sini nih belum jadi itu dalam kurung, belum dicetak sama belum diwarnai. Jadi buat desain isi barcode-nya itu udah jadi. Jadi kita wawancara sambil ngasih fotonya. Oke, okay. Contoh pertanyaannya apa ke responden? Buat guru seni itu gimana desain kita, terus buat guru sejarah itu gimana isi pamfletnya itu kurang lengkap atau gimana gitu. Nah, kan berarti sudah ada, walaupun belum jadi. Benar nggak? Nah, Jadi perlu dipelajari lagi untuk SWOT-nya. Ya, karena pemilihan SWOT juga tidak sekedar langsung milih analisis SWOT, banyak analisis yang lain. Jadi kenapa analisis SWOT itu juga harus dipertimbangkan, harus tahu semuanya, ya. Tidak asal memilih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi silahkan ya. Saya harap tidak hanya sekedar kanvas seperti ini, apalagi kalian tahu sekarang sudah di masa pandemi, kalian tahu, kalian merasakan bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Jadi bagaimana keefektivitasannya perlu dipertimbangkan. Insya Allah nanti mungkin ke depannya bisa dikembangkan lagi, bisa lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, gak usah tegang.
Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Nikki. I'm from Smamida Senior High School. May Allah always give us His blessing so we can be healthy every day and we can do everything good every day. Today, I will talk about our country, Indonesia. Indonesia is the most popular country in this world. Why? Because Indonesia have a lot of things, a river, a sea, and an ocean. But there is something wrong with this earth. For 2020, look at this picture. An ocean. In the ocean, there is an animal in there, such as a whale. There is something wrong with the whale. Why? In the stomach, there is something wrong. A plastic waste. A plastic waste from Indonesia is really have a lot. Because what? Because people in this world always put up the rubbish up to them. I don't know why people always think like that, because I ever been did it too, but now I'm realized that I can do better than before. I want to make someone always follow us, but we cannot just do it like for instant. Why? A people have a different principle, and then we cannot just do it like up to them, and then we cannot just do it like up to us. No. But a plastic waste actually is really important for our life. It's really important for our life. We can do everything good with these things. But I don't know why now a plastic waste is gonna be worse than before. The first country that have a lot of plastic waste is Tokyo. But now the second country have a lot of plastic waste in Indonesia. So guys, have you ever been think about it? I think I should be do something better for this country because I live in this country and I live in this world. This world is where we can live together, is where we can do everything good together. But why you do this for our earth? I think we must do something better for that. We should put up the rubbish into the garbage. We should put up the rubbish into the garbage in our house. We always find the rubbish in the school, in our house, and in your area, in our area. We must do something better for that. We must do things, everything's like the most better. The first one, I think you should put the rubbish into the garbage. And the second one is you must recycle it. I think it's gonna be more better because when we recycle it, we can do something good. We can help our country more clean. Just that from my speech. I hope you're doing fine out there. Thank you. I'm Nikki. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Nikki. I'm from Smamida Senior High School. May Allah always give us His blessing so we can be healthy every day and we can do everything good every day. Today, I will talk about our country, Indonesia. Indonesia is the most popular country in this world. Why? Because Indonesia have a lot of things, a river, a sea, and an ocean. But there is something wrong with this earth. For 2020, look at this picture. An ocean. In the ocean, there is an animal in there, such as a whale. There is something wrong with the whale.
Why? In the stomach. There is something wrong. A plastic waste. A plastic waste from Indonesia is really have a lot. Because what? Because people in this world always put up the rubbish up to them. I don't know why people always think like that, because I ever been did it too, but now I'm realized that I can do better than before. I want to make someone always follow us, but we cannot just do it like for instant. Why? A people have a different principle, and then we cannot just do it like up to them, and then we cannot just do it like up to us. No. But a plastic waste actually is really important for our life. It's really important for our life. We can do everything good with these things. But I don't know why now a plastic waste is gonna be worse than before. The first country that have a lot of plastic waste is Tokyo. But now the second country have a lot of plastic waste in Indonesia. So guys, have you ever been think about it? I think I should be do something better for this country, because I live in this country and I live in this world. This world is where we can live together, is where we can do everything good together. But why you do this for our earth? I think we must do something better for that. We should put up the rubbish into the garbage. We should put up the rubbish into the garbage in our house. We always find the rubbish in the school, in our house, and in your area, in our area. We must do something better for that. We must do things, everything's like the most. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 12 IPA 5 ingin mempresentasikan produk kami yang kami beri nama Jelembu atau Mochi Lemon Lembut, yang diketuai oleh saya sendiri N. Harinakit Ayuning Tias, lulusan SMP Muhammadiyah 2 Taman, pernah mengikuti ekstrakurikuler dance dan PMR. Saya Anissa Rahmadini, saya lulusan SMP LK Sipungging, saya pernah mengikuti ekstrakurikuler Tapak Suci. Saya Rizka Andriana Putri, lulusan dari SMP Muhammadiyah 2 Taman. Di SMA ini saya mengikuti ekstrakurikuler PMR dan organisasi Hizbul Wathon. Saya Triski Putri Damayanti, lulusan SMP Negeri 1 Taman. Saya di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang produk kami. Latar belakang produk kami, seperti yang kita tahu, lemon banyak di pasaran, tetapi karena harga yang cukup tinggi membuat lemon tidak laku terjual. Sehingga kami memanfaatkannya agar semua dapat merasakan manfaat dan menikmati rasa dari buah lemon pada produk kami. Di sini kami membuat produk mochi yang kami beri nama Cilembu atau mochi lemon lembut. Mochi adalah dessert yang terkenal di kalangan masyarakat karena teksturnya yang kenyal dan lembut, disertai dengan rasa manis dan asam tersendiri pada produk kami. Tujuan produk kami ialah menginovasi buah lemon yang rasanya asam, yang kaya akan manfaat,
yang cocok untuk menjadi sebuah dessert yang populer saat ini, yaitu mochi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembuatan yang kami gunakan pada produk ini. Pertama-tama kami telah mensurvei untuk menyesuaikan harga serta kualitas bahan yang akan digunakan nanti. Lalu kami membuat isian jelly pada malam harinya agar keesokan harinya jelly sudah siap untuk digunakan. Lalu kami keesokan harinya kami mengukur takaran agar dan dicampur agar pada proses pengukusan adonan tidak mengumpal. Setelah proses pengukusan selama kurang lebih 1 jam, kami mendiamkan dahulu agar sedikit lebih dingin untuk proses pembentukannya. Untuk menjaga kualitas dari produk kami, kami mengevaluasi kembali dan pengemasan agar produk kami siap dipasarkan. Seperti inilah hasil yang mochi yang sudah siap dipasarkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisa. Untuk memperkuat produk kami, kami memiliki 2 analisa yang berbeda, yaitu analisis SWOT dan analisa validasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yang di mana ada kekuatan. Kekuatan produk kami yaitu berdekatan di area sekolah yang identik dengan kalangan anak muda, dan adanya manfaat lemon yang sangat kaya rasa menjadi kekuatan produk kami. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan produk kami adalah belum dikenal banyak orang atau tergolong masih baru. Selanjutnya ada peluang. Peluang produk kami adalah untuk semua kalangan, tetapi yang kami utamakan adalah kalangan anak muda. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman produk kami adalah pedagang yang serupa menjual produk yang sama. Selanjutnya, yang kedua analisa validasi. Analisa analisa validasi ini kami telah mengambil responden dari laki-laki dan perempuan, dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Dari respon anak-anak sendiri 95% karena rasanya seperti permen. Dan dari teman sebaya, teksturnya kenyal dan rasanya juga enak. Dan untuk orang tua, rasanya enak dan suka dengan inovasi produk kami. Yang terakhir dari ahli bidang kuliner. Mereka menyukai inovasi dari isian produk kami. Di sini untuk memperkuat latar belakang produk kami, kami menyertakan artikel-artikel tentang manfaat lemon. Yang pertama ada dari sehatku.com tentang manfaat lemon untuk kesehatan dari air hingga kulitnya. Yang kedua ada dari hanis.com.id tentang kandungan manfaat jeruk lemon untuk kesehatan dan kecantikan. Ini adalah contoh pengemasan thank you card dan logo kami. Makna dari logo kami sendiri itu asam dari lemon bisa bersatu dengan tekstur mochi yang kenyal jika memiliki takaran dan cara penyajian yang pas. Kami menggunakan warna kuning yang identik dengan lemon yang juga memiliki arti lain yaitu keceriaan dan kedamaian. Seperti yang kita lihat pada slide. Untuk kemasannya kami menggunakan kardus yang di atasnya transparan agar produk dapat dilihat. Kardus atau kemasannya tersebut menjadi pilihan karena lebih ekonomis dari yang lain. Selain itu dapat menambah daya tarik tersendiri. Nah, untuk thank you card-nya, kami memilih desain kartu yang berbentuk stiker agar dapat menjadi perekat
bagian atas dan bagian bawah, dan bagian atas produk dan bagian atas dan bagian bawah produk, agar produk tidak terkena kotoran atau debu. Nah, jadi kesimpulan dari proyek kami adalah memanfaatkan buah-buahan mahal, yaitu lemon, menjadi dessert populer dengan harga yang terjangkau. Cilembu atau mochi lemon lembut ini menjadi pilihan proyek kami, karena mochi adalah salah satu jenis makanan pilihan semua kalangan. Dan kandungan buah lemon sendiri berperan sangat penting dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Adapun alasan kami menjadikan buah lemon sebagai produk dessert yang diharapkan nantinya menjadi pencegah, mengobati, dan memelihara kesehatan, serta sebagai obat alami memelihara kesehatan kulit. Sekian dari kami. Apabila Bapak atau Ibu penguji ingin memberikan saran dan kritiknya, kami persilakan. Oke. Cilembu, mochi lemon lembut. Oke. Untuk harganya berapa? 5.000. 5.000. Ya. Tapi di sini tidak ada keterangan expired-nya. Jadi ada. Bapak. Samping mana? Itu. Oke. Ya. Expired. Yang saya tanyakan, ini kan tadi di latar belakang berawal dari buah yang tidak laku. Nah, yang saya tanyakan ini berarti yang digunakan ini buah yang masih segar, kurang segar, atau sudah tidak segar lagi? Baik, saya akan menjawab. Yang maksudnya tidak laku itu kayak apa, jarang dibeli tapi masih ada yang fresh. Jadi kita ngambilnya ambil yang fresh, yang baru gitu. Ambil yang baru? Iya, kayak masih bagus juga lemonnya. Berarti di sini keterangan buah yang membusuk atau tidak laku dijual karena harganya yang cukup mahal. Nah, maka itu yang saya tanyakan, ketika kalian membuat cilembu atau mochi lemon lembut, lah ini buah yang seperti apa? Atau kalian memanfaatkan mungkin buah-buahan yang sudah lama tidak laku terjual, sehingga kalian membuat atau usaha untuk supaya bisa memanfaatkan buah tersebut. Yang memanfaatkan buah yang masih fresh agar kedepannya tidak membusuk seperti yang biasanya terjadi. Berarti beli buah yang segar. Iya. Tapi di sini keterangannya buah yang busuk atau tidak laku. Nah, maka dari itu tadi yang saya tanyakan, apakah untuk bahan yang kalian buat ini buah yang segar atau yang kurang segar, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada ketika presentasi ada juga ahli dari kuliner. Itu siapa, kalau boleh tahu? Itu apa, orang yang juru masak, kayak orang juru masak, ahli suka kuliner juga. Orang-orang juru masak itu bisa dikatakan ahli kuliner ya? Kalau saya ahli masak, saya juga termasuk ahli kuliner. Ya, itu maksudnya ahli kuliner yang juru masak, juga suka nyoba-nyoba kayak makanan baru. Jadi suka coba-coba kayak berkuliner gitu. Oh gitu. Ya. Berarti kalau saya juga ahli memasak, suka mencoba, termasuk ahli kuliner. Ada yang tahu mungkin ahli kuliner itu siapa? Yang suka-suka makan di televisi itu? Gitu ya. Kalau tidak, nanti ahli kulinernya siapa? Namanya siapa? Nah gitu. Jangan nanti, ya yang suka masak pak, ahli kuliner ya yang suka makan. Saya suka makan, Bu Irma suka makan, gitu ya. Oh gak usah. Kalian juga, saya yakin kalian juga suka makan. Saya tahu kan kalian di
kelas mungkin NH itu juga jualan apa kuliner saya tahu gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya ya. Saya lanjutkan di menguji satu, monggo. Oke, terima kasih. Yang sudah disampaikan Pak Nas tadi juga menjadi catatan buat saya, ya kan? Mungkin latar belakangnya yang ditanyakan Pak Nasir tadi adalah susunan kalimatnya mungkin atau kurang keterangan, ya. Jadinya ambigu di situ, ya. Karena di sini memang disebutkan adalah buah-buahan di pasaran yang membusuk tidak laku dijual karena harganya yang cukup mahal, gitu. Jadi kalian kan berarti latar belakangnya adalah oh tahu ada lemon itu buahnya membusuk gitu kan ya, dan tidak terjual, tidak laku gitu kan. Nah, yang membingungkan di sini adalah apakah yang memang tidak terjual itu gitu kan, atau memang yang masih fresh, yang masih apa yang kalian pakai gitu ya. Jadi nanti mungkin disusun lagi untuk kalimatnya, dikasih keterangan lagi biar yang membaca juga nggak bingung gitu ya. Benar tadi dari Pak Nas, jadi ahli kuliner itu siapa yang memang patut dan layak disebut ahli kuliner itu siapa gitu. Jangan berdasarkan ahli kuliner berdasarkan kalian. Saya juga berarti bisa dong menentukan gitu. Oh, Pak Nas ahli kuliner, memang sukanya jalan-jalan, sukanya makan gitu ya. Kan bisa seperti itu, ya. Jadi perlu dicari tahu lagi yang disebut ahli kuliner itu seperti apa, karena di situ ada kata ahli. Ya. Oke. Yang mau saya tanyakan adalah tadi sudah ada expired date, apa expired date-nya 22. Iya. Ya. Berarti 3 hari. Iya. Daya tahannya 3 hari aja. Iya. Ini berarti sudah diuji coba. Sudah. Memang kalau setelah 3 hari terjadi apa memang? Kayak itu kan isinya jelly, kayak sedikit berair gitu. Terus itu mochinya itu lembek. Mochinya? Kalau udah enggak melampaui harinya itu, nanti tuh teksturnya tuh bakar berubah juga kayak lembek, terus kadang ada baunya. Bau juga ada baunya. Itu berapa dan hari sudah ada bau? Itu mungkin ada 5 hari. Jangan mungkin ya, berapa iya, hari? 5 hari. 5 hari. Berarti 4 hari masih aman. Masih aman, tapi kalau Mas ini ditaruh kulkas. Ditaruh kulkas. Kulkas. Berarti 4 hari itu masih aman kalau ditaruh di kulkas. Kulkas. Oke, berarti daya tahannya hanya segitu aja. Iya. Oke, kalau untuk jamurnya sampai berapa hari? Sampai berjamur? Kalau berjamurnya, kalau ditaruh di suhu ruangan, itu 3 hari ada kayak jamurnya. Oh, sudah ada jamurnya 3 hari? 5 harian itu kalau tuh. Yang 4 harian, 5 harian kalau ditaruh di luar aja, enggak dimasukin kulkas itu udah bisa melembek, membau, berjamur. Iya, saya tanya jamur. Karena saya setahu saya mochi itu, ya apalagi pakai tepung seperti ini, setahu saya mochi beberapa hari, ya kan, itu ada jamur yang sudah tumbuh, yang panjang-panjang itu loh. Iya. Nah, itu kalian sudah menemukan itu belum? Kalau itu sih kita belum, karena belum sampai di situ. Oke, jadi kalau untuk makanan, ya, kalau mau untuk uji daya tahan sama expired-nya, menentukan expired date-nya, itu kalian juga harus tahu, oh, saya buat ini loh, 1 bulan gimana ya reaksinya, atau 5 hari, 10 hari, 15 hari, kalian juga harus tahu gitu. Jangan stop di 4 hari atau 5 hari. Mungkin adonannya, kalau kalian adonannya komposisinya beda, mungkin expired date-nya juga beda gitu. Ya, jadi untuk pengujian daya tahan perlu lebih lama lagi supaya kalian tahu kapan tumbuh jamurnya, kapan berubah rasa, kapan itu tidak sepadat ini, itu harus tahu semuanya. Ya, sehingga kalian bisa menentukan expired date-nya gitu. Di sini ada komposisinya apel ya, sari apel. Sarinya. Bukan buah, potongan buah, tapi kayak diparut gitu buahnya. Dijadikan jelly. Oh, dijadikan jelly. Mm-mm. Oh, tidak kelihatan ya. Memang dominannya masih jelly. Rasanya juga tidak begitu berasa lemon, mungkin takarannya yang kurang, takut pahit atau apa ya, kurang tahu saya gitu. Packaging juga masih belum rapi. Ini packaging sendiri?
Iya, PCD sendiri. Ya, kayak apa? Pemotongan ya. Terus apa? Di stikernya itu juga belum kurang rapi gitu. Kalau yang bodoh amat pokoknya tinggal makan ya enggak akan dilihat gitu. Lah, berhubung saya di sini harus mengomentari, ya saya lihat sedetail mungkin gitu. Ya, gitu. Yang menarik lagi adalah ada analisis validasi. Bisa ditampilkan tadi analisis validasi? Analisis validasi ke berapa orang? Dari anak-anak 4 orang, dari teman sebaya 4 orang, dari orang tua 6 orang. Dari ahlinya cuman? 1. Kalau ahli cuman 1, apakah bisa menghitung persentase? Bagaimana kalian menentukan persentase kalau jumlahnya cuma 1? Kami kasih itu, Bu. Apa itu namanya? Nilai antara 1 sampai 10 gitu, Bu. Nilai 1 sampai 10. Berarti kan itu bukan persentase berdasarkan jumlah. Oke, gini. 95%, 80%, 90%, 70% artinya apa sih menurut kalian? Tentang mochinya kita, kayak tentang teksturnya, tentang rasanya, habis itu kayak warnanya. Gini, persentase ya, misal persentase. Di sini ada 10 orang. Oh, ternyata 10% dari 10 orang itu, ya 10% dari orang itu misal, oh tidak pakai kacamata. Oh, berarti artinya 10% itu berarti berapa jumlahnya, 10% dari 10 totalnya. Mengartikannya seperti itu. Nah, kalau mengartikan 95%, 80%, 90%, 70% dari angka-angka itu gimana artinya? Yang hitung siapa yang hitung? Saya. Nah, gimana ngitungnya? Itu kayak kita itu ngasihkan mochinya, itu tanyakan rasanya. Kalau anak-anak sendiri kan masih belum tahu kayak apa tekstur gitu, jadinya langsung kerasa. Mereka suka kayak rasanya, langsung kerasa gitu. Jadi anak-anaknya itu 4. Ada yang suka, ada yang enggak gitu, Bu. Oke, masih belum ya. Terakhir, ahli hanya 1 orang. Angka 70% itu lo dapat dari mana kamu ngitungnya? Nilainya itu, Bu, 7. Kita ngasihnya itu rasanya. Nilainya 7. Iya, rasanya. Karena itu sebelum diuji ke orang, kasih ke orang-orang itu, masih belum ada packagingnya. Jadi cuma isi bentuk itunya, rasa mochi. Iya, saya tidak mempermasalahkan itu. Saya mempermasalahkan adalah persentasenya, itu artinya apa. Kalau 70% dari ahli, kalau ahlinya cuma 1, ya apa 70% dari ahli gitu loh. Gitu, ya. Mungkin itu nanti bisa dihitung lagi, itu memang yang dihitung itu apanya ya, saya kurang tahu karena ini analisa validasi. Kalian sudah bisa menyebutkan analisa validasi itu dapat dari mana, cara menghitungnya seperti apa ya, karena saya melihat seperti ini saya tidak bisa mengartikan persentase itu gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Cilembu, Mochi Lemon Lembut sudah berinovasi, okay, ya. Lemon yang biasanya tidak bisa dimakan secara langsung, banyak yang enggak suka itu, kalian buat mochi. Itu suatu inovasi yang memang menurut saya sudah bagus gitu. Ya. Cuman nanti ada beberapa revisi dan ada perbaikan, mohon untuk dipertimbangkan gitu. Ya, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saran, kritik dan pertanyaan dari para penguji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Penguji, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang menganut tema teknologi. Tepatnya ini tuh masuk ke dalam teknologi informasi yang berjudul Peran Podcast dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifana Sasabila, biasa dipanggil Hana. Saya lahir di Malang 25 Maret 2003. Sebelum bersekolah di sini, saya sekolah di SMP Negeri 13 Surabaya. Nah, waktu sekolah di sini saya mendapatkan beberapa prestasi. Yang pertama, mendapatkan medali silver di International Science and Invention Fair tahun 2020 dan Special Award Champion of Podcast pada tahun 2020. Selain itu, pada saat bersekolah di Smamita, saya juga menghasilkan beberapa karya. Yang pertama ada Contactless Temperature Detector, yang kedua ada Podcast Smamita Bercakap, dan yang ketiga ada Podcast I Smell For You. Selain beberapa karya dan prestasi yang telah saya raih tadi, saya juga aktif dalam organisasi. Saya pernah menjadi anggota OSIS pada saat SMP, lanjutkan menjadi anggota pimpinan ranting IPM Smamita, dan sekarang saya menjadi anggota komunitas I Smell For You bidang project dari tahun 2020 kemarin hingga saat ini. Nah, adapun beberapa hal yang melatar belakangi saya memilih podcast sebagai proyek ini. Yang pertama, seperti yang kita semua tahu, kita sedang berada di era pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunnya produktivitas dan kendala dalam berbagai kegiatan. Itu pula yang menyebabkan banyak orang lebih terfokus pada sosial media dan gadgetnya. Sehingga karena itu pada saat pandemi ini muncullah beberapa trending nih di sosial media. Tetapi seperti yang kita semua tahu, trending di sosial media itu tidak selalu baik. Kadang ada pula yang buruk atau kontennya kurang mengedukasi. Salah satu hal yang sedang trending dan mengedukasi adalah podcast. Berdasarkan hasil penelitian dari perusahaan seperti Nielsen dan Edison, ada kurang lebih 850 ribu podcast aktif dengan total jumlah episode 30 juta. Pada tahun 2020, peminat podcast mengalami peningkatan sekitar 50 hingga 75%. Hal ini dikutip dari The Podcast Host yang ditulis oleh Colin Gray pada tahun 2020. Selanjutnya, seperti yang kita semua tahu, media pembelajaran saat ini semakin berkembang. Nah, hal itu pula yang menjadikan tantangan tersendiri bagi para pengembang model media pembelajaran. Salah satu hal yang sedang dikembangkan saat ini adalah media audio broadcasting. Media dan format sajian ini memang cukup sederhana, namun memiliki keunikan tersendiri. Nah, model audio pembelajaran yang sedang populer saat ini adalah podcast. Podcast sendiri merupakan salah satu media audio broadcasting yang biasanya merupakan rekaman video asli atau rekaman berupa audio. Podcast dapat dilakukan sendiri ataupun dua orang maupun lebih. Selanjutnya, ada pun beberapa tujuan saya memilih podcast sebagai proyek ini. Yang pertama adalah untuk mengembangkan podcast sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis penggunaan media podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian deskriptif, dengan beberapa tahapan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada tahap observasi. Jadi mula-mula saya mengobservasi kira-kira hal apa yang sedang trending di masyarakat, menarik dan yang nantinya bisa dibahas di podcast. Kemudian setelah saya menentukan suatu topik yang akan dibahas, saya melakukan riset terhadap topik tersebut. Selanjutnya, setelah tahap observasi selesai, saya melakukan desain media. Desain media sendiri di sini ada desain logo podcast yang tujuannya untuk branding produk dan dilanjutkan dengan pembuatan akun YouTube serta Spotify. Selanjutnya, jika pembuatan akun telah selesai, podcast dapat diimplementasikan dengan membuat syuting video ataupun rekaman audio. Setelah pembuatan video dan audio selesai,
dapat diedit. Kemudian jika semuanya telah selesai, barulah podcast diunggah di YouTube maupun Spotify. Nah, setelah diunggah dan mendapatkan beberapa viewer dan audience, barulah saya dapat menganalisis respon audience terhadap podcast yang telah mereka dengarkan. Nah, berikut ini adalah hasil dari video podcast yang telah diunggah di YouTube. Adapun beberapa komponen yang di dalam video ini. Yang pertama ada host, ada narasumber, ada judul, dan yang paling bawah itu ada jumlah viewers. Selanjutnya di sini ada hasil audio yang telah diunggah di Spotify. Beberapa komponennya adalah ada judul, ada jumlah audiens, ada status episode, dan ada deskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada data diagram hasil analisis respon audiens. Di sini saya menggunakan Google Dokumen yang mengambil 10 sampel responden dari beberapa kalangan. Ada pelajar, mahasiswa, guru, maupun karyawan. Para responden diminta untuk mengisi 5 poin berikut berdasarkan apa yang mereka rasakan setelah mereka mendengarkan podcast. Nah, pada poin pertama ada cara penyampaian host. Pada poin ini mendapatkan penilaian 60% sangat baik. Pada poin kedua penggunaan bahasa mendapatkan penilaian 50% baik. Pada poin ketiga kejelasan materi mendapatkan penilaian 60% baik. Pada poin keempat penggunaan kata tidak berulang mendapatkan 50% penilaian baik. Dan terakhir pada konten podcast secara keseluruhan mendapatkan penilaian 70% baik. Dapat dilihat dari diagram ini secara keseluruhan bahwa podcast ini mendapatkan rata-rata penilaian baik dari para audiens. Terakhir, kesimpulan yang dapat didapat dari podcast ini adalah podcast dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, serta bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan yang positif bagi siswa selama pandemi. Baik, sekian dari saya. Kepada Bapak Ibu Guru Penguji, ada yang dipertanyakan? Oke, terima kasih Alifah Hana Salsabila. Single fighter ya. Iya. Kenapa sendirian tidak bersama dengan teman-teman yang lain? Karena dari awal emang saya ingin sendirian, dan selain itu juga pembuatan podcast ini tidak terlalu ribet ya, dan pembuatannya juga cukup sederhana sehingga saya ngerasa kayak sendirian cukup gitu dan enak juga sendirian gitu, nggak perlu pusingin gimana nanti orang lain, terus nanti presentasinya gimana, semua tergantung kepada diri saya sendiri gitu. Oke, sendirian aja bisa gitu, ngapain yang lain gitu. Ya, yang lain juga enak, cuman saya lebih milih sendiri. Hana, dari judulnya peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Ya. Ya. Peran podcast berarti nanti tujuanmu di sini tadi ada mengembangkan sama menganalisis. Iya. Peran podcastnya berarti nanti hasilnya harusnya apa, perkembangan dari podcast sendiri dan apa hasil analisis dari podcast itu sendiri. Dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Apakah siswa di sini bisa di hanya diwakilkan oleh seorang Hana yang melakukan podcast atau seperti apa? Nah, maka dari itu tujuan saya tadi kan untuk mengembangkan. Yang nantinya saya ingin ke depannya podcast ini dikembangkan oleh adik-adiknya yang lain juga gitu di Smamita. Dan maka dari itu juga podcast ini ingin saya ke depannya itu bisa dijadikan suatu hal yang serius gitu oleh sekolah, biar bisa menjadi pengembangan salah satu trik gitu buat untuk mengembangkan skill komunikasinya. Oke, memang itu tujuannya. Tapi di dalam judul kamu adalah peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Yeah. Ya kan? Hasilnya, kalau seperti ini, peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Hasilnya, kalau nggak meningkat, ya nggak apa, kalau nggak meningkat ya, memang meningkat apanya komunikasi siswanya. Hasilnya kamu gimana? Meningkat atau tidak komunikasi siswa? Nah, karena baru saya yang melakukan podcast ini, saya merasa peningkatan komunikasi saya itu jauh gitu Bu, dari sebelum saya podcast dan sewaktu saya podcast dan setelah saya podcast itu skill keterampilan komunikasi saya itu jauh lebih meningkat. Oke, makanya saya tanya tadi, ya kan, dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, berarti dari judul ini
kamu saja yang mewakili gitu. Oh, kalau kamu sudah meningkat, oh berarti judul ini kan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Berarti bisa dikatakan kalau keterampilan komunikasi siswa secara keseluruhan itu bisa meningkat dengan adanya podcast. Ngerti? Faham ya? Iya, paham. Nah, saya hanya bedah di judulnya saja gitu. Karena ini judulnya secara keseluruhan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Bukan kamu saja gitu. Jadi ya, harusnya penelitian ini ya berdasarkan tidak hanya kamu saja gitu. Jadi penelitian yang sudah ada misal oh dari sekolah mana, oh atau dari siapa saja, itu bisa dijadikan data buat kamu. Oh, ternyata memang hasilnya sama dengan saya yang ada di sini gitu. Sehingga nanti kesimpulannya kamu bisa menyimpulkan oh ternyata podcast itu loh meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Karena tidak hanya dari saya, data dari sekolah lain, data dari podcast-podcast lain itu ternyata menghasilkan hal positif. Sehingga kamu nanti kesimpulannya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ternyata benar memang podcast itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Seperti itu. Jadi kalau hanya berdasarkan pengalaman kamu saja di sini masih kurang. Oke, baik. Ya. Karena ini adalah suatu penelitian di mana judulnya peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Ya. Seperti itu, Hana. Terus tadi ada persentase hasil dari angket kamu ya? Kalau enggak salah ya, ada beberapa persen itu tadi? Iya. Ya. Ada 70%, ada sekian persen. Kamu nyatakan itu baik. Dikatakan baik itu apabila mencapai berapa memang? Begini, jadi waktu saya membuat Google Form itu, jadi setiap poin itu ada beberapa pilihannya. Ada setiap poin, misalnya poin 1 cara penyampaian host, itu ada sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Nah, secara otomatis itu nanti dari hasil Google Formnya kan ada diagramnya. Nah, itu yang saya masukkan di hasil analisis respon audiens tadi. Okay. Jadi berdasarkan 10 ya, responden tadi. Kalau itu memang sudah jelas ya, baik. Nah, ya, dari persentase itu misal tadi 10 ya, respondennya berapa? 10. Nah, dari 10 itu dikatakan itu efektif, dikatakan itu baik. Kalau mencapai berapa persen? Oh, iya. Ada nggak ketentuannya? Enggak, karena ini itu berdasarkan apa yang mereka rasakan gitu. Karena ini tuh juga objektif gitu, Bu. Jadi kalau misalnya persentasenya baik atau sangat baik itu tergantung gimana apa yang mereka rasakan sendiri waktu saat mereka mendengarkan gitu. Jadi ini sangat objektif. Oke, gini ya. Misal ada 5. Yang 2 sudah menyatakan baik, 3 menyatakan tidak. Itu dikatakan baik enggak? Berapa? 2 baik, 3 enggak baik. Enggak baik. Enggak baik. Berarti kalau 10 dinyatakan baik apabila mencapai berapa? 10 tadi ada kurang lebih 7. Minimal dinyatakan baik kan kalau misalnya 50% ke atas ya, Bu. Tapi tadi itu kan persentasenya enggak hanya sangat baik atau baik. Iya, I know. Ada kalau cukup. Persentase itu sudah saya tidak pertanyakan. Dari hasil globalnya itu loh. Berarti kan yang dianggap kamu baik itu apabila mencapai di atasnya 50%. Yep. Ya, nah itu belum ada ketentuannya mungkin di penelitian kamu. Karena setiap orang menilai baik, misal, oh saya punya penelitian. Oh, penelitian saya loh sudah baik gitu. Hasil responden itu saya katakan baik apabila sudah mencapai 40%. Enggak ada yang salah kan? Ya, enggak. Nah, kan kamu punya takarannya sendiri, kamu punya levelnya sendiri gitu loh. Jadi kenapa saya tanyakan itu? Gitu. Oke. Kesimpulan kamu malah di sini adalah dapat dikembangkan sebagai media belajar yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di era new normal serta bisa menjadi salah satu kegiatan yang positif bagi siswa selama pandemi. Nah, menentukan efektif dan efisien ya kan sebagai media belajar itu juga harus ada ukurannya. Dikatakan itu memang pantas sebagai media belajar, ukurannya apa? Dikatakan efektif dan efisien, ukurannya apa gitu. Jadi tidak cukup hanya responden komentar dari responden saja gitu ya. Jadi ya, saran saya yang pertama tadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya dari pengalaman kamu, banyak data-data yang lain, pengalaman orang lain yang bisa dimasukkan sehingga kamu bisa menarik kesimpulan berdasarkan judul gitu ya. Dikatakan efektif dan efisien juga bisa ditarik dari situ. Oke.
Yang terakhir adalah metode penelitian. Bisa ditampilkan lagi metode penelitian kamu? Oke, metode penelitian, observasi. Metode penelitian deskriptif ya, observasi. Ini dimulai sejak kapan? Observasi ini, karena saya mulai podcast itu kurang lebih sekitar Juli tahun lalu ya Bu. Jadi waktu itu juga, dan observasi ini sebenarnya terus berkembang. Jadi setiap saya melakukan episode baru, itu saya melakukan observasi lagi, melakukan riset lagi. Okay, stop. Seperti itu. Jadi observasimu adalah observasi ketika kamu melakukan podcast? Kalau misalnya pembuatan podcast yang pertama, itu dia mencari dulu kira-kira hal apa yang paling menarik, terus hal apa yang bisa dibahas. Berarti kan observasimu adalah ketika mau ada podcast kan? Ya. Padahal yang dimaksud dengan metode penelitian di dalam penelitianmu ini adalah ya yang kamu lakukan di penelitianmu gitu loh. Bukan di podcastmu. Oh ya Bu. Jadi mulai observasi ya, mulai observasi data, mulai observasi data dari kamu, ya kan sudah selesai semuanya, itu kamu observasi. Ada namanya studi literatur dan lain sebagainya, gitu. Ya, jadi bukan observasi yang podcast, gitu. Ya. Mungkin nanti beberapa kalau untuk apa penulisan dan lain sebagainya nanti sama Pak Nas. Karena masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Yuk. Tapi sudah bagus karena ini memang yang lagi tren di masa pandemi. Oke, terima kasih, saya serahkan ke Pak Nas. Ya, terima kasih Hana. Alifah Hana Salsabila luar biasa. Karena memang single ya kan. Yang lain ada 4 anggota dan sebagainya. Luar biasa. Oke, ya tadi sudah ditanyakan. Oke, kasih Bu. Ya, saya mau tanya, ternyata waktunya juga mau habis karena memang hari Jumat. Oke, tadi yang sudah diingatkan sama Bu Irma memang terkait dengan judul, yaitu peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Bahasanya siswa di SMA Muhammad Sultaman ini tidak hanya Hana saja, tetapi ada sekitar berapa? 175 itu ya kan. Itu yang menjadi sebuah apa ya, pertimbangan bahasanya keterampilan peran podcast dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Jadi siswa di sini tidak hanya Hana saja, tidak hanya penilaian Hana saja, tapi juga terkait dengan semuanya. Mungkin yang disampaikan Bu Irma tadi mungkin emang benar bahasanya harus menjadi sebuah pertimbangan atau acuan ketika Hana membuat sebuah karya gitu ya. Karena memang waktunya juga singkat, mungkin itu dari saya. Nanti terkait dengan abstrak insya Allah sudah saya oret-oret karena ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih luar biasa Ana. Ya, assalamualaikum juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari saya, semoga proyek yang dibuat Semamit ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5, kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami berupa poster dengan judul Narkoba Penghancur Masa Depan di Kalangan Pelajar. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Harsita, pendidikan SD Muhammadiyah Satuwaru, SMP Negeri Satuwaru, dan SMA Muhammadiyah Sataman. Selama saya di SMA, saya mengikuti organisasi IPM Smamita. Dan saya Aisyah Khorunisa, pendidikan SDN Negeri Pekarungan Sukodono, SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, dan SMA Muhammadiyah 1 Taman. Selama saya bersekolah di Smamita, saya pernah mengikuti organisasi, yakni sebagai anggota Kopilah Hizbul Watun SMA Muhammadiyah 1 Taman. Yang melatar belakangi kami sehingga kami membuat poster, yakni meliputi 3 aspek. Yang pertama yakni bahaya narkoba di kalangan pelajar. Nah, bahaya ini dapat menimbulkan ketergantungan fisik serta psikologis. Yang kedua yakni pengaruh narkoba terhadap mental dan pendidikan bagi pelajar. Nah, pengaruh narkoba ini bisa mengakibatkan penurunannya prestasi para pelajar. Yang ketiga, yakni faktor yang mempengaruhi para pelajar menggunakan narkoba, yakni terdiri dari 3 faktor. Faktor pertama yakni faktor pergaulan, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan. Next, nah tujuan kami di sini untuk memberikan pesan kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang masih menyalahgunakan narkoba. Lalu ada manfaat di sini memberikan edukasi dan himbauan untuk tidak menggunakan narkoba. Next ada metode. Nah, metode di sini kami menggunakan metode yang berupa kualitatif. Yang pertama yakni ada persiapan. Persiapan di sini kami melakukan persiapan dengan mencari ide serta referensi dari berbagai media sosial dan terutama di mading sekolah. Kedua, yakni ada desain. Desain di sini kami memilih serta menyusun gambar dibuat secara semenarik mungkin. Lalu background poster kami dominan berwarna merah, yakni sebagai simbol tanda bahaya narkoba. Yang ketiga, yakni ada editing. Editing di sini kami menggunakan aplikasi Photoshop serta penataan layar layout. Yang keempat, yakni ada finishing. Nah, sebelum finishing sendiri kami melakukan pengecekan ulang terhadap poster kami sebelum poster kami dicetak. Yang terakhir yakni ada analisa. Analisa di sini kami menggunakan analisa yang berupa responden. Selanjutnya ada hasil. Dari hasil kami miliki 2 aspek. Yang pertama, aspek bentuk dan aspek media. Aspek bentuk kami potret dengan ukuran kertas A3. Sedangkan aspek media kami menggunakan aplikasi Photoshop dengan teknik digital. Analisa. Sebagai responden kami memilih perwakilan siswa-siswi Smamita kelas 12, laki-laki dan perempuan yang berusia 17-18 tahun. Kriteria dalam responden kami ialah, yang pertama ada kesesuaian tema, kedua keterbacaan, yang ketiga ada isi yang disampaikan. Dari ketiga kriteria kita mendapatkan rata-rata 3 yang berarti layak. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kami ialah dihasilkan sebuah karya yang berupa poster guna untuk menginformasikan atau ajakan kepada para pelajar bahwasannya narkoba tidak boleh dianggap sepele dan memiliki efek samping bagi penggunanya. Sekian dari kami. Ada yang Bapak Ibu ada yang tanyakan? Oke. Nabila Aisyah Khairunisa,
dengan judul Narkoba Menghancur Masa Depan di Kalangan Pelajar. Oke. Mungkin kita juga sering ya mendengarkan bahasanya ya memang narkoba itu penghancur masa depan di kalangan pelajar. Apa bedanya dengan mungkin yang pernah dilakukan orang lain bahasanya dengan penelitian kamu? Perbedaannya apa? Kan sering kita mendengar wacana bahasanya narkoba menghancur masa depan di kalangan pelajar. Itu ya. Bedanya apa dengan mungkin bahan dari teman-teman atau masyarakat yang lain? Untuk menginformasikan lagi, karena menginformasikan satu dua kali saja tidak cukup, melainkan harus berkali-kali kayak gitu. Oke, untuk menginformasikan lagi, mengingatkan lagi kepada teman-teman atau masyarakat yang ada di kawasan kalian atau maupun di Surabaya dan sekitarnya. Oke. Saat ini kan memang kondisinya masih pandemi, ya kan? Apakah poster itu efektif untuk mengingatkan mungkin yang terdekat, mungkin teman-teman terkait dengan bahaya narkoba? Hanya berdua dan memang produknya adalah berupa poster ya. Kalau saya kemarin menerima abstrak ini, judulnya itu narkoba penghancur masa depan di kalangan pelajar penulis, jadi posternya di mananya gitu ya. Jadi judul untuk penelitiannya, kalau seperti ini, saya kira penelitiannya adalah terkait tulisan tentang narkoba, seperti itu ya. Tapi kalau untuk posternya, mungkin nanti kalimatnya misal efektivitas poster dalam penginformasian terkait narkoba dan lain sebagainya, nanti bisa dibicarakan oleh pembimbing ya. Yeah. Karena ini adalah produknya berupa poster dan saya baca semuanya memang hampir semuanya tentang narkoba. Posternya sendiri tidak dibahas, gitu. Bukan tidak dibahas, tapi hanya sebagian kecil, ya. Hanya sebagian kecil. Jadi kalau memang tujuannya adalah pembuatan poster, ya posternya yang harus diangkat di sini, gitu. Ya, kalau untuk narkoba bisa disampaikan di latar belakang udah cukup, gitu. Ya. Terus tujuannya, minta tolong ditampilkan lagi tujuannya.
Oke, di situ adalah untuk memberikan pesan atau pemahaman kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang masih menyalahgunakan narkoba. Itu maksudnya gimana, Nak? Bagi pelajar yang masih menyalahgunakan narkoba. Kita apa dari melihat di media sosial bahwasanya banyaknya masyarakat terutama pelajar yang mengonsumsi narkoba gitu. Oke, berarti tujuanmu postermu itu kamu kasihkan ke siswa-siswa atau pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Itu buat apa namanya? Bukan hanya di orang ditujukan kepada orang yang menyalahgunakan, akan tapi untuk masyarakat semuanya, tapi terutama bagi pelajar. Oke, nanti mungkin kalimatnya diitukan lagi ya, Nak ya. Plus tujuan yang ada di situ sama abstrak beda. Yang benar yang mana? Yang di abstrak apa yang itu? Yang di PPT. Oke. Jadi kalau di sini masih mengetahui faktor, ini berarti bukan tujuan dari poster kamu, tujuan penulisan kalau tanpa poster itu, ya. Tadi sudah beda dengan poster yang lain apa? Targetnya tadi sudah dijawab. Untuk informasi, kesimpulan terakhir, kesimpulan kamu apa? Di sini tidak ada soalnya di abstrak kamu. Hanya tertulis mengetahui responden terhadap poster yang kami buat. Gitu aja. Hasilnya gimana? Kesimpulannya berarti dihasilkan sebuah karya yang berupa poster tentang bla 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 sampai terakhir jangan kita sia-siakan, itu termasuk saran, ya kan? Terus itu kita semua tahu bahwa mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, itu apakah merupakan kesimpulan dari penelitian kamu? Ya, jadi antara judul, tujuan, kesimpulan tolong benar-benar diperhatikan. Iya. Ya. Iya, gitu. Oke, sudah bagus, sudah bisa buat poster buat sendiri? Iya. Oke, udah keren. Nanti untuk revisinya sama Pak Nas sama saya. Oke, terima kasih untuk Nabila sama Aisyah Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global.
SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Paper Support Table. Di sini saya sebagai ketua Nadia Fernanda Maulida Effendi. Saya pernah bersekolah di SMP Ulul Albab dan selama di Smamita saya mengikuti ekstrakurikuler dance modern. Di sini saya sebagai anggota yang bernama Afriani Elena Wibowo. Saya pernah bersekolah di SMP Negeri 3 Taman. Saya pernah menjuarai juara 3 senam sekabupaten. Di sini saya sebagai anggota yang bernama Farah Zahira. Saya pernah bersekolah di SMP Birmal Terpadu. Selama di Smamita, saya mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis. Di sini saya sebagai anggota yang bernama Salma Farah Siva Dayana. Saya pernah bersekolah di SMP Ulul Albab. Selama di Smamita, saya mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis. Produk ini dilatar belakangi oleh pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer sebagaimana anjuran 3M yang dibuat oleh pemerintah di masa pandemi yang sangat menggemparkan seperti sekarang ini. Di masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan, salah satunya dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dimanapun dan kapanpun. Sabun dan hand sanitizer memiliki fungsi yang sama, tetapi jika terlalu sering menggunakan hand sanitizer, dapat terjadinya terkikisnya kelembapan kulit karena kandungan alkohol di dalam gel. Sehingga kita menciptakan produk ini dengan tujuan agar tetap memudahkan kita untuk mencuci tangan menggunakan sabun yang berupa sabun kertas sekali pakai. Berbeda dengan yang lainnya, sabun ini memiliki bentuk yang sangat kecil dan tipis sehingga dapat dibawa kemana-mana tanpa membutuhkan ruang yang banyak. Maka dari itu, sabun ini sangat diperlukan di masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan paper support table dan menganalisis paper support table. Pada metode penelitian, kita menggunakan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Sedangkan untuk prosedurnya diawali dengan observasi yaitu pengamatan. Setelah kita mendapatkan observasi, maka kita menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita membuat alat atau produk yaitu berupa paper support table. Untuk prosedur atau cara pembuatannya, yang pertama, siapkan bahan utama yang kita butuhkan, yaitu sabun cair antibakteri dan kertas solubel. Setelah itu, oleskan sabun cair menggunakan kuas secara merata. Lalu, jemur di tempat yang terkena sinar matahari. Jika sudah kering, gunting sesuai keinginan. Di sini kita menggunakan ukuran menyesuaikan wadah yang sudah disiapkan. Setelah digunting, simpan ke dalam wadah. Sabun kertas siap digunakan. Ini adalah hasil dari produk kami. Di sini ini adalah tampak packaging luar. Di sini kita menggunakan kertas buffalo sebagai packaging luar dan diberi hiasan berupa tali rami dan diberi hang tag label produk kami. Ini adalah tampak packaging dalam saat ditutup. Di sini kita menggunakan wadah berbahan plastik yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang mini. Untuk mendapatkan sabun kertas di dalamnya, kita perlu menggeser ke bawah wadahnya. Dan ini adalah tampak packaging dalam saat dibuka. Untuk analisis, di sini kita menggunakan dua metode, yaitu analisa responden berupa grafik dan analisa
SWOT. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa responden berupa grafik. Di sini kita telah mengumpulkan beberapa responden yang akan diwawancari, yang sudah diwawancarai dan memberi nilai untuk produk kami. Di sini kita menekankan tiga hal, yaitu aroma, tekstur, dan efek pemakaian. Untuk aroma, dari 6 responden, maka diperoleh nilai dominan poin 3, yang berarti aroma dari produk kami harum. Untuk tekstur, dari 6 responden, maka diperoleh nilai dominan poin 4, yang berarti tekstur dari produk kami sangat larut. Untuk efek pemakaian, dari 6 responden, maka diperoleh nilai dominan poin 3, yang berarti efek pemakaian setelah menggunakan produk kami membuat tangan menjadi halus. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT, strength atau kelebihan. Kelebihan dari produk ini yaitu produk ini tidak membuat iritasi kulit karena tidak mengandung alkohol dan sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, produk ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. W, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah potongan kertas kurang rapi. O, opportunities atau peluang. Pada zaman sekarang, kaum milenial cenderung mencari sesuatu yang sangat praktis. T, threats atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah persaingan dari merek yang dominan. Kesimpulan, paper shop portable adalah salah satu bentuk sabun yang unik berupa lembaran tipis yang menyerupai kertas. Kelebihan dari produk ini yaitu produk ini higienis dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Berdasarkan analisa SWOT, paper shop portable merupakan salah satu alternatif sabun cuci tangan tanpa membuat iritasi kulit karena tidak mengandung alkohol dan juga dapat membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan Bapak Ibu penguji untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ini tadi? Kelompok 5. Kelompok 6 ya. Ada Afriani, Farah, Nadia, sama Salma. Judulnya adalah Paper Shop Portable. Ya. Tadi sempat sebelum masuk di ruang ujian, saya tanya ke guru bahasa Inggris, benar nggak ini susunan judulnya Paper Shop Portable gitu? Karena saya tahu saya portable itu adalah kata sifat yang memang harus di depan dari bendanya. Bendanya kan di sini paper shop. Iya. Gitu. Sehingga tadi sempat nanya, ternyata memang ya kalau memang sesuai dengan struktur harusnya portable paper shop. Seperti itu, ya. Oke, menarik portable paper shop, tetapi saya sudah banyak sekali menjumpai yang namanya portable paper shop. Apalagi di online, banyak sekali dengan jenis-jenisnya, dengan bentuknya, itu berbagai macam variasi. Nah, kelebihan dari punya kalian sama yang lain apa? Kalau kami apa, dari segi packagingnya, kami lebih rapi dari yang di all shop. Terus kalau di all shop kan kita belum tentu tahu apa kandungannya yang di dalam, tapi kita di sini tidak mengandung alkohol gitu. Ditulis di situ apa untuk apa non alkoholnya yang di all shop yang di situ yang di... lihat sih nak sini nak kan. Saya bawa dulu ya. Kalau komposisinya belum ditulis Bu, mungkin kalau future plan-nya kami kembangkan lagi bisa saya. Oke, jadi jawabannya ya. Tadi kelebihannya packaging-nya. Ya. Padahal ada yang lebih menurut saya ya, menurut saya bukan menurut kalian. Ada yang lebih bagus dan lebih ringkas lagi gitu. Terus tadi jawaban yang kedua adalah kita tahu kalau ini kita tahu bahannya, tapi kalau di all shop kita enggak tahu bahannya. Padahal di packaging-mu juga enggak ada gitu. Ya, jadi itu juga bukan kelebihan dari kalian kalau memang tidak ada. Kelebihan lain mungkin? Karena kami sudah membandingkan dari apa sabunnya dari all shop. Terus saat kita bandingkan efek setelah pemakaian pakai sabun dari all shop itu kayak kasar gitu loh Bu. Kering, membuat kulit kering. Kalau ini, itu banyak dari responden mengatakan kalau produk ini tuh lembut. Oke. Setelah pemakaian, efek setelah pemakaiannya. Oke, saya juga pernah menggunakan loh ya.
Untuk portable itu dari online memang belum ada kalau di sini. Bisa lihat yang papernya. Gak apa? Mau dibuka ini? Iya, nanti dibuka suruh bayar. Apa ya, saya rusak ya? Tadi bilangnya non alkohol dari apa? Ini jenis kertasnya kertas apa nak? Kertas soluble. Kalau di apa? Dikasih air hilang? Iya, larut. Kamu tahu ini dari mana kertas soluble pembuatannya? Gak tahu, gak tahu. Jadi ada alkoholnya juga gak tahu. Ya, jadi kalau mau membuat seperti ini dan bilang kalau memang kelebihannya adalah non alkohol, tolong dicek dulu semuanya. Ya memang sabun kamu tidak ada alkoholnya, tapi bahan-bahan yang lainnya seperti kertas ini kan kamu nggak tahu. Tadi saya tanya, ya kan bahannya dari mana? Siapa tahu ada alkoholnya. Soalnya itu barangnya kayak import gitu loh dari Cina. Kan kita juga nggak tahu kalau itu ada alkoholnya apa enggak. Ada ya, artikelnya. Artikelnya ada banyak. Dicari, dibaca. Iya. Ya. Iya, Bu. Untuk kertasnya ini pembuatannya dari mana? Karena emang ini hanya larut di air. Gitu, ya. Iya, Bu. Jadi jangan langsung dibilang di sini oh kelebihannya non alkohol, dicek dulu semuanya, ya. Dicek dulu. Oke. Komposisi sabun tidak ada, sabun yang dipakai itu apa? Ya kan? Kan kamu pakainya itu sabun yang sudah jadi kan? Ini memang soluble ini. Tapi untuk kandungannya kalian masih belum tahu, tolong cari tahu. Iya. Ya. Oke, berarti ini inovasinya adalah hanya membuat suatu model packaging yang baru. Karena kertas solublenya sudah ada, sabunnya juga sudah ada, sehingga inovasi kalian hanya packaging. Mengubah packagingnya. Iya. Hanya packagingnya ya. Saja, sama kandungan sabunnya. Kandungannya, kembali lagi ke kandungan. Kalau belum dicek, saya tidak percaya. Iya, Bu. Ya, harus ada uji klinisnya soalnya. Mungkin itu karena memang ini inovasinya hanya packagingnya saja, menurut saya karena yang lainnya sudah ada memang dan packagingnya bermacam-macam dan ini juga sudah diproduksi, kalian tinggal pakai seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Paper shop portable ada sekitar 4 anggota. Oke. Tadi yang saya dengar ketika kalian menjelaskan terkait dengan PPT yang kalian buat, bahasanya tidak ada apa ya? Untuk packagingnya ternyata ada kekurangan. Tapi tadi kalian jelaskan packagingnya bagus dan menarik gitu ya. Iya. Jadi tidak sesuai dengan PowerPoint yang pertama. Yang kedua ialah tadi yang sudah disinggung oleh Bu Irma, bahasanya ya harus ada komposisinya. Dan tidak ketika nanti yang ya ini kan kalian yang membuat, dan tidak yang tahu kalian dan mungkin kalian saja yang menggunakan. Tapi dan tidak kan orang lain juga lebih baik juga bisa menikmati gitu ya. Iya. Ya mungkin itu tadi yang di ingatkan atau dijelaskan oleh Bu Irma bisa menjadi sebuah catatan untuk perbaikan kalian depannya. Oke, ya, ini dari saya. Terima kasih. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek akhir kami tentang videografi yang berjudul tentang pesona Surabaya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Adil Bawazir, asal SMP yaitu MTs Muhammadiyah 1 Taman. Prestasi yang saya pernah saya raih juara 1 pramuka tingkat daerah Salatiga. Ekskul yang pernah saya ikuti yaitu Hizbul Wathon. Perkenalkan, nama saya Fajar Satria Dwi Putra. Asal SMP saya adalah SMP Muhammadiyah 2 Taman. Ekskul yang pernah saya ikuti di Smamita adalah ekskul seni lukis. Berawal dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang tempat wisata yang berada di Surabaya. Meskipun Surabaya adalah kota metropolitan dengan penduduk yang tinggi dan banyak mal-mal, namun banyak masyarakat yang lupa akan tentang tempat wisata yang berada di Surabaya itu sendiri. Oleh karena itu, kami pun memiliki ide, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat Surabaya itu, agar nggak pergi keluar kota dan memilih untuk berpariwisata di tempat Surabaya. Selanjutnya yaitu prosedur yang kita jalani. Pertama-tama yaitu kita melakukan diskusi di tempat bersama. Selanjutnya kita melakukan survei lokasi yang gunanya sendiri yaitu untuk melihat bagaimana cuaca di sana dan angin di sana. Karena kita menyesuaikan dengan alat. Contohnya saya akan menggunakan drone dan saya melihat angin dan cuaca sana seperti takutnya ada mendung atau angin kencang, drone tidak bisa terbangkan. Setelahnya kita melakukan take video. Setelah melakukan take video, kita melakukan editing. Setelah melakukan editing, kita melakukan publish ke YouTube dan bekerja sama dengan pihak pariwisata setempat. Dan ini adalah video kita yang buat.
tempat wisata yang di Sidoarjo sendiri kemarin sudah ada yang menampilkan, Pak. Jadi kita mengambil tempat wisata yang ada di Surabaya. Oke, berarti yang Sidoarjo sudah ada yang menampilkan dari kelompok lain. Iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat di PPT yang sudah kalian tampilkan itu tadi ada hutan bambu dan lain sebagainya. Ya, itu tadi untuk video apakah dari diri kalian sendiri atau mengambil punya orang lain? Untuk yang kita mengambil dari orang lain itu cuman yang di jembatan Suramadu sama itu jembatan Kenjeran, karena waktu kita di sana itu mendung sama hujan, Pak. Itu kendalanya. Tapi sudah izin enggak? Sudah izin, Pak. Sudah izin? Sudah izin. Oke. Tuh. Untuk narasumber hanya satu. Satu, Pak. Sama itu apa namanya? Saya waktu nge-share video ini saya tanya ke teman-teman saya dan tadi share sekalian minta saran sama komentarnya gimana. Menurut mereka ini udah bagus. Cuman butuh lebih spesifik teman lagi. Teman sekolah. Teman sekolah, teman di luar sekolah. Berarti intinya narasumbernya satu. Iya. Kenapa kok satu? Paling tidak kan bisa lebih dari satu. Nah, kalau satu berarti intinya contohnya narasumbernya saya suka, ya sudah suka, selesai. Tidak ada perbandingan dari narasumber kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Di sini juga ada keterangan perbandingan tempat wisata yang ada di Surabaya dan luar Surabaya. Tapi tadi yang ditampilkan juga hanya Surabaya. Ya paling tidak konsisten. Ketika kita atau kalian membahas tentang Surabaya, ya Surabaya saja, ya kan, tidak usah membahas yang lain. Oke, itu juga untuk Pemkot selaku pengelola tempat wisata. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Bu Irma. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena saya juga bukan ahli dalam di videografi, yang tadi sudah disampaikan kalau memang tidak semuanya video dari kalian. Jadi ya, yang tadi sudah saya catat ke originalannya memang patut dipertanyakan gitu. Ya, karena pengambilan video seperti itu tidak mudah, apalagi videotron terkait angin dan lain sebagainya. Ya, dan saya pikir itu perlu perizinan juga untuk apa mengambil melalui videotron. Yang saya tanyakan adalah tadi sudah benar hanya satu narasumbernya. Kalau satu narasumber nggak valid gitu, minim aja tiga, ganjil kan tiga gitu. Ya, jadi tidak bisa mengambil kesimpulan, oh gara-gara ada satu sumber aja sudah kamu bisa sudah menyimpulkan penelitian kamu. Jadi belum bisa seperti itu. Yang saya tanyakan, apa bedanya, apa bagusnya, apa kelebihan dari video kalian daripada video-video yang sudah ada? Saya yakin kamu juga banyak referensi dan banyak sekali yang sudah menghasilkan suatu video terkait Surabaya. Oke. Jadi yang membuat saya kelebihan dan kekurangannya, saya selama ini melihat untuk kalau di YouTube, di IG, tempat wisata yang di Surabaya yang disorot itu hanya tempat-tempat mal dan tempat-tempat wisata yang untuk grade-nya itu orang-orang atas saja. Jadi saya juga ingin memperkenalkan tempat-tempat wisata yang bernuansa alam juga, dan saya yakin insya Allah bakal disukai oleh banyak orang tempat itu. Oke, saya butuh data itu ya. Ya. Tadi tidak hanya sekedar subjektif dari kamu. Ya, kalau kamu melihat videonya itu-itu aja, oh ternyata sama. Beda lagi dengan yang lain. Jadi kalau untuk data berapa yang menghasilkan video dan videonya yang memang mall saja dan lain sebagainya, itu harus ada semuanya, harus konkret. Ya. Okay. Jadi seperti itu sudah bagus usaha kalian, apalagi terkait videografi yang mau mengangkat tentang pesona Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Asal sekolah saya SMP Al-Hikmah Surabaya. Di SMP Muhammadiyah Satu Taman, saya berhasil meraih beberapa prestasi. Yang pertama, juara 2 dalam lomba desain poster di event Bulan Bahasa. Yang kedua, menjadi juara 1 lomba akustik di seminar Aktu. Silakan, nama saya Muhammad Dimas Bakrul Ulum. Asal alumni saya di SMP Muhammadiyah 2 Taman, dan sekarang saya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Di SMA Muhammadiyah 1 Taman, saya memperoleh prestasi finalis instrument paper competition di ITS tahun 2019, dan di finalis Akprin tahun 2019, dan medali silver ISIF tahun 2020, dan medali emas I2 ASPO tahun 2020, dan special award ITS I2 ASPO tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ditya Sahroni. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Taman. Pada saat bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Taman, saya pernah membuat cerita pendek berjudul Kecerobohan Saat Membawa Handphone, dan di SMA Muhammadiyah 1 Taman, saya juga mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Wathon. Perkenalkan, nama saya Kesna Fatikal Septiandra. Saya berasal dari sekolah SMP Muhammadiyah 2 Taman. Prestasi yang pernah saya raih yaitu adalah sekolah yang salah satunya adalah juara 1 di Competition Winter Party 2. Perkenalkan, nama saya Rafael Zuhdi. Saya adalah alumni dari SMP Muhammadiyah 2 Taman. Prestasi saya selama bersekolah di Smamita adalah menjadi finalis Instrument Paper Competition 2019 di ITS. Pendahuluan, pandemi COVID-19 sendiri sudah memakan banyak korban. Pandemi COVID juga telah membuat berdampak buruk kepada ekonomi Indonesia yang akan memburuk. Pandemi ini harus kita lawan, salah satunya dengan mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain mengikuti protokol kesehatan 3M, masyarakat juga perlu waspada untuk tidak memegang benda-benda di sekitar, terutama tempat sampah. Mengapa? Karena tempat sampah sendiri adalah tempat berbagai macam dan jenis bakteri. Virus COVID-19 pun dapat bertahan di permukaan benda mati selama beberapa hari tergantung jenis permukaan benda itu sendiri. Diharapkan dengan adanya tempat sampah otomatis ini, masyarakat tidak perlu melakukan kontak langsung saat hendak membuang sampah dan dapat mengurangi penyebaran virus corona. Kami melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan alat prototip tempat sampah otomatis ini. Yang kedua, untuk menganalisa hasil uji respon prototip tempat sampah otomatis. Batasan penelitian. Yang pertama, tempat sampah ini kami rancang untuk sampah kering. Yang kedua, tempat sampah otomatis ini kami rancang untuk di dalam ruangan atau indoor. Metode. Pada metode penilaian kami ini, kami menggunakan metode kualitatif. Adapun prosedur dari metode kualitatif kami yaitu observasi, pembuatan alat, tes, analisis, dan finishing. Pada tahap observasi, kami menganalisa bagaimana pengaruh tempat sampah otomatis kami terhadap protokol kesehatan. Lalu pada pembuatan, kita membuat prototip tempat sampah otomatis kami. Lalu pada tahapan tes, kita melakukan tes uji respon dengan memberikan angket kepada 6 responden. Lalu analisis. Bagian analisis, kami menganalisa hasil dari tes responden kami, dan di bagian finishing kami merapikan alat kami dan sebagainya. Prosedur alat. Pada alat kami memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama Arduino Nano sebagai inti atau core, sensor infrared untuk mendeteksi adanya halangan, servo MG996R untuk membuka mekanisme tutup tempat sampah. Dan cara pembuatannya yaitu step pertama kita susun 3 hal tersebut seperti skema pada berikut. Lalu yang kedua kita tinggal menginput codingnya ke Arduino Nano. Data angket. Data ini kami dapatkan setelah melakukan uji respon kepada 6 responden yang terdiri dari 4 guru dan 2 siswa. Pada saat melakukan uji respon, kami memberikan angket yang berisikan 5 pertanyaan.
Pertanyaan pertama, apakah alat kami ini dapat mengurangi penyebaran virus corona? Dari data yang kami dapatkan, 66,7% menyatakan bahwa tempat sampah kami ini sangat baik, baik dalam mengurangi penyebaran virus corona. Pertanyaan kedua, apakah tempat sampah kami efektif sebagai pengganti tempat sampah manual? Dari data yang kami dapatkan, 66,7% menyatakan bahwa tempat sampah kami sangat baik sebagai pengganti tempat sampah manual. Pertanyaan ketiga, bagaimana keakuratan sensor infrared dalam mendeteksi adanya halangan? Dari data yang kami dapatkan, 66,7% menyatakan bahwa tempat sampah kami baik dalam keakuratan sensor infrared. Pertanyaan keempat, bagaimana kerapian tata letak komponen atau bentuk box tempat sampah kami? Dari data yang kami dapatkan, 66,7% menyatakan bahwa tempat sampah kami baik dalam kerapian tata letak komponen. Pertanyaan kelima, bagaimana tingkat keamanan penggunaan alat? Dari data yang kami dapatkan, 66,7% menyatakan bahwa tempat sampah kami baik dalam tingkat keamanan. Berikut adalah hasil analisis tes responden skala rating diambil dari Read 1 2013 halaman 39-41. Di sini ada beberapa kriteria penilaian, yaitu ada sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat baik. Oke, yang di sini ada beberapa hasil responden yang dari 2 siswa dan 4 guru. Yang pertama adalah teman saya Gesang. Dia menunjukkan 100% yang berarti sangat baik. Selanjutnya, teman saya Ramsi yang menunjukkan 90% yaitu sangat baik juga. Yang selanjutnya adalah dari Bu Fitri. Oke, maaf ya Nak ya, sudah 7 menit lebih, jadi langsung aja kesimpulan hasilnya aja. Jadi kesimpulannya, alat yang kami buat dapat membantu dalam menerapkan protokol kesehatan dan dapat membuat masyarakat tetap membuang sampah pada tempatnya. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu penguji untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya tim cowok ini ya. Semuanya cowok. Ini salah satu respondennya saya ya, kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, jadi saya sedikit tahu lah gitu, awalnya seperti apa. Prototipe tempat sampah otomatis berbasis Arduino Nano dan infrared sensor. Sangat-sangat inovatif ya, apalagi di pandemi seperti ini. Jadi yang jaga jarak tidak hanya manusia, ternyata manusia sama tempat sampah juga harus jaga jarak ya. Oke. Untuk penulisan nanti sama Pak Nas. Terus yang saya apresiasi lagi adalah kalian bisa menentukan batasan masalah. Jadi sehingga dari Bapak Ibu nanti penguji gitu juga sudah, oh memang batasan masalahnya harus indoor dan harus sampah kering. Padahal ini tadi sudah mau saya tanyakan gitu. Ternyata dibatasi. Jadi enggak jadi ya. Dan itu menurut saya brilian sekali karena kalian sudah menentukan batasan masalahnya dan tahu kekurangan dari alat yang kalian hasilkan seperti itu. Untuk komponen utama insya Allah hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, hampir sama fungsinya ya kan, hampir sama ada servo berapa tadi itu juga ya kan. Yang saya tanyakan adalah angket yang kalian sebarkan kemarin ya, menurut saya itu kurang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencoba langsung, benar ya? Kemarin kan hanya kalian melalui Google Form, terus ada video, ya kan? Nah, kalau kita mau menilai harusnya ada barangnya dan kita coba seberapa sensitivitasannya, ya kan? Terus dan lain sebagainya. Mungkin disaran kemarin saya sampaikan mungkin. Iya. Nah, seharusnya kalau memang mau dari angket itu kalian mau menghasilkan suatu respon yang kalian inginkan, yaitu tadi alatnya harusnya disampaikan ke respondennya supaya tahu gitu. Tapi kalau hanya sekedar video
kita gimana nyobanya, tahu itu efektif atau enggak kan enggak tahu gitu. Ya, itu masukan aja. Terus untuk pertanyaan yang diangkat itu dari kalian apakah atau dari validator? Untuk pertanyaannya itu dari kami dan juga dibantu sama pembimbing juga sih, dipilih. Aslinya ada banyak cuma dipilih. Nah ya, itu perlu disampaikan juga. Jadi angket itu tidak hanya sekedar pertanyaan dari kalian dan harus sudah divalidasi oleh validator memang. Ini pantas nggak untuk ditanyakan gitu. Apakah ini sesuai dengan judul saya, sesuai dengan tujuan saya gitu ya. Itu untuk angket. Kemarin saya sempat tanya sensitivitas. Kemarin sampai jarak berapa? Sudah diuji lagi? 5 cm. Okay. Sudah diuji lagi? Diuji sekarang banyak kendalanya. Banyak kendalanya? Okay, kendalanya dari power, kemarin power supply-nya menarin. Oh gitu, jadi berapa? Sekarang sudah, kalau jaraknya sekarang mungkin 5 sampai 7 bisa sih. 5 meter? Mungkin. Senti. 5 cm? Atau 2 lah. 5 cm kalian tahu enggak 5 cm seberapa? Gitu sih. Ayo, kalau kalian bayangkan aja kalau ada tempat sampah terus habis itu 5 cm aja. Berarti kalian harus sangat-sangat dekat lah, An. Bisa, tapi bisa diatur, Pak Bu, sensitivitasnya. Lah makanya sensitivitasnya berapa maksimal? Saya tanya. 3 gram. Mungkin so. Untuk batas maksimalnya bisa 3 keramik lebih mungkin. Saya tidak mau jawaban mungkin, jadi nanti bisa dicek lagi ya, bisa diuji lagi supaya tahu juga nanti, oh ternyata baru segini, berarti harus ada perbaikan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh Pak Nas. Terima kasih. Oke. Teman-teman, ini ada sekitar 5 anak. Insya Allah sudah saya lihat untuk abstraknya luar biasa, kok banyak yang kurang sesuai. Enggak tahu ini kalian ngantuk atau gimana ya. Oke, tadi sudah termasuk, tadi ada kalimat yang diabstraknya tidak sesuai dengan PowerPoint. Ya kan? Di sini ada 6 responden. Tapi di PowerPoint ada 6 responden, di sini ada 5. Tapi jelasnya 6, gitu ya. Oke, tadi masukan dari Bu Irma insya Allah itu cukup, tapi saya juga pengen tahu. Nah, kemarin kan Bu Irma kan isi angket, paling tidak tahu videonya. Tapi saya belum tahu. Coba bisa diperagakan terkait dengan tempat sampah yang kalian buat itu. Bisa enggak? Bisa, Pak. Nanti bisa di... Ya, nanti Mas Bimas bantu. Sapu tangan. Letak sensornya ya. Berarti kan kita harus ke bawah dulu gitu baru bisa buka. Ya, gitu ya. Itu saran aja. Ini sudah bagus. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga bisa membantu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global.
SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman, Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berupa karya tulis ilmiah dengan judul Peran Generasi Milenial dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ratu Bunga Prawesti Ari Salim dari kelas 12 IPA 5 dan saya Putri Maulia Ahmad dari kelas 12 IPA 5. Yang pertama, latar belakang. Ada tiga latar belakang yang melatar belakangi masalah ini. Yang pertama, saat ini kita berada di ambang revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Era ini disebut dengan revolusi industri 4.0. Yang kedua, generasi milenial yang saat ini sedang booming atau sedang diperbicarakan oleh masyarakat dan disadari potensinya oleh pemerintah. Yang ketiga, implementasi dari revolusi industri 4.0 ini dapat mempercepat target visi Indonesia Emas 2045. Yang melatar belakangi pembuatan proyek kami, yang pertama, kami mengambil penelitian dari Anju Novarov Hasudungan dan Yusuf Kurniawan yang dalam penelitiannya pada bagian penutup menyatakan bahwa era revolusi industri 4.0 menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri bagi generasi emas Indonesia dalam mewujudkan proyeksi mengenai Indonesia di tahun 2045. Artinya, tercapainya Indonesia Emas 2045 dipengaruhi oleh kesiapan generasi emas Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, belum banyaknya penelitian tentang hubungan generasi milenial era revolusi industri 4.0 dan era Indonesia Emas 2045. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita adalah, satu, untuk mengetahui peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Yang kedua, untuk mengetahui peran generasi milenial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah negara Indonesia. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian kualitatif itu sendiri adalah metode yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sebuah fenomena. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Yang teknik pengumpulan data itu dengan cara menelaah di buku, catatan, literatur, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah ini. Teknik analisa data yang kami gunakan, yang pertama menggunakan metode deskriptif,
yaitu pengumpulan data yang kemudian dianalisa dan diinterpretasikan. Yang kedua, menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil analisa data kami peroleh dengan cara membandingkan atau membuktikan teori yang menjadi patokan dengan data yang melatar belakangi teori tersebut, yang lalu disajikan menggunakan metode deskriptif. Lalu instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument. Yang keempat, analisa data. Generasi milenial Indonesia tahun 2020. Berikut ini adalah grafik komposisi penduduk menurut generasi yang diambil dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Ada pos generasi Z umur 7 tahun dengan persentase sebanyak 10,88%. Lalu ada generasi Z umur 8 sampai 23 tahun dengan persentase sebanyak 27,94%. Ada milenial umur 24 sampai 39 tahun dengan persentase sebanyak 25,87%. Ada generasi X umur 40 sampai 55 tahun dengan persentase sebanyak 21,88%. Lalu baby boomer umur 56 sampai 74 tahun dengan persentase sebanyak 11,56%. Dan terakhir pre-boomer umur 75 tahun ke atas dengan persentase sebanyak 1,87%. Hasil SP 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Berdasarkan data tersebut menunjukkan proporsi generasi Z sebanyak 27,94% dan generasi milenial sebanyak 25,87%. Dari sisi demografi, seluruh generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif, sedangkan generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Karena generasi milenial termasuk usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, jadi generasi ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia di masa sekarang maupun masa depan. Yang kedua, era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah memasuki era revolusi industri keempat atau disebut juga dengan industri 4.0. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis yang telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru ini diantaranya adalah robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, teknologi berbasis internet, dan printer 3D. Berikut ini adalah bidang-bidang yang terdampak di era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada bidang pendidikan, yaitu materi pelajaran yang bisa diajarkan oleh guru dengan mudah bisa digantikan dengan teknologi. Lalu ada bidang ekonomi, dari sektor jasa transportasi, dari kehadiran taksi dan ojek daring. Dan di bidang sosial, interaksi sosial pun menjadi tanpa batas atau unlimited karena kemudahan akses internet dan teknologi. Di bidang politik, aksi politik kini dapat dihimpun melalui gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi politik tertentu. Dan di bidang pemerintahan ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif, efisien, berbasis e-governance. Dan terakhir, di bidang hukum, peraturan hukum pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Implementasi industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam mendorong perubahan kebijakan industri manufaktur, tetapi juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan peradaban manusia. Untuk itu, Indonesia perlu menyiapkan diri dalam upaya mengambil peluang di era digital saat ini guna memacu pertumbuhan ekonomi sosial. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Masih banyak yang mau disampaikan? Oke, langsung kesimpulan aja ya, Nak ya. Waktunya sudah habis. Dari yang kami jelaskan tadi, maka ada dua kesimpulan. Yang pertama, generasi milenial memiliki peran dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dalam tiga aspek, yaitu pengguna atau user, pembuat atau creator, dan pengembang atau developer.
Pada aspek pengguna atau user, generasi milenial mendominasi pada penggunaan TIK dengan rata-rata persentase sebanyak 45,79%. Pada aspek pembuat atau creator, generasi milenial mulai berbisnis daring, e-commerce, atau dengan membangun perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pada aspek pengembang atau developer, kebutuhan akan developer yang mumpuni menggunakan teknologi sebagai pendongkrak industri digital pun semakin meningkat. Perguruan tinggi semakin dituntut untuk mempersiapkan para mahasiswa dan lulusannya untuk mampu menciptakan. Maaf, cukup ya. Kalau baca, ya saya bisa baca. Oke, saya kira tadi menyimpulkan lebih padat lagi. Ternyata masih baca. Saya rasa cukup ya untuk apa presentasinya. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih untuk Bunga sama Putri Rahma. Sebelumnya selamat, saya apresiasi kalian karena kalian bisa menulis suatu tulisan setebel ini. Ya, saya aja belum tentu bisa untuk menulis ini. Ya, saya apresiasi itu. Ini pembimbingnya adalah Pak Wahyu. Oke, salut buat Pak Wahyu karena sudah membimbing kalian sehingga kalian bisa menghasilkan suatu tulisan seperti ini. Bagaimana rasanya nulis setebel ini? Ya, capek ya. Capek aja. Capek juga dan ya menambah intelektual juga. Jadi, oke. Saya harapkan banyak pengalaman dari kalian nulis ini ya. Ternyata susah nulis ya. Saya komentari dulu terkait PowerPoint-nya ya, mohon maaf ya nak ya, yang saya lihat itu ya dari sini itu nggak kelihatan, terlalu banyak kontennya, terlalu banyak tulisannya dari mulai awal sampai akhir, mungkin pemilihan warna, huruf dan lain sebagainya perlu dipertimbangkan ya. Oke, untuk tulisan PPT nanti presentasi dan lain sebagainya sudah ada catatannya semuanya. Yang saya tanyakan adalah tujuan kalian tadi ada dua. Benar ya nak ya? Iya. Oke, tujuannya adalah untuk Mengetahui peran generasi milenial dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk mengetahui peran generasi milenial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di era revolusi industri 4.0. Oke, menurut saya rumusan masalahnya adalah di sini, apa peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan revolusi industri. Kalau rumusan masalah adalah berupa kalimat tanya, sudah benar. Tapi di sini tidak menunjukkan kalau itu adalah kalimat tanya, kurang tandanya mungkin ya. Dan kata apa mungkin bisa diganti dengan bagaimana. Gitu ya. Jadi setahu saya rumusan masalah adalah seperti itu gitu. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Dan batasan masalah di sini artinya apa, Nak? Membatasi masalah tersebut. Yang membatasi masalah? Membatasi penelitiannya. Membatasi penelitiannya. Kalau tadi kelompok sebelumnya batasan masalah, oke. Oh, ini produk saya dibatasi hanya di sampah kering aja, gitu kan? Ada batasannya. Lah, batasan masalah di sini tulisannya peran generasi milenial dalam menghadapi tantangan revolusi industri. Yang dibatasi apanya berarti? Dua poin kan Bu, jadi itu ada dua macam peran kan, nah itu dibatasinya itu antara rumusan masalah sama batasan masalah sama. Yang rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan, yang batasan masalah berupa kalimat pernyataan. Terus yang dimaksud di situ apa gitu, yang dibatasi di mananya gitu ya, nanti bisa didiskusikan lagi ya terkait untuk batasan masalah. Untuk judulnya antara abstrak yang ada di sini sama di tulisan tidak sama. Bisa dicek lagi nanti. Untuk penulisan dan lain sebagainya masih banyak yang perlu dibenahi juga. Ya. Dan terakhir, kalau kalian mengambil gambar, ya, ada gambar peta kalau enggak salah tadi. Ya, itu gambar sendiri apa punyanya orang lain? Search. Search ya. Jadi harus ditampilkan di situ gambar dari mana, ya, di tulisan kalian itu.
ya, kalau memang bukan dari kalian gitu ya. Mungkin itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Nas. Ya, terima kasih, luar biasa. Dua anak ini sudah mampu membuat karya tulis ilmiah, meskipun ada beberapa yang menjadi sebuah catatan gitu ya. Termasuk tadi saya juga melihat bahasanya, tadi mungkin ada rumusan masalah, kalimatnya apa, insya Allah nanti ini sudah saya oret-oret, gak apa-apa ya. Oke, sudah saya oret-oret. Saya harap tadi juga masukan dari Bu Irma bisa menjadi sebuah catatan, termasuk juga tadi gambar. Jadi ketika kita membuat karya tulis, tidak seolah-olah gambar itu kita ambil, kita taruh di karya tulis ilmiah kita. Jadi harus ada alamatnya kalau memang itu bukan punya kita atau bukan kita yang menggambar. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja karena tadi dari Bu Irma juga sudah banyak. Jadi insya Allah nanti langsung saja untuk direvisi ya gitu. Oke, bisa ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global.
SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita. Soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. SMPN 2 Taman, sini ekstrakurikuler saya Tapak Suci. Saya di sini sebagai anggota, nama saya Hanif Bayasid. Saya alumni SMP 1 Sukodono. Prestasi saya lomba paskibra, ekstrakurikuler saya futsal. Nama saya Alif Javianto. Saya di sini sebagai anggota. Saya alumni dari SMP Muhammadiyah 6 Krian. Prestasi saya telah peluru dan lempar turbo, ekstrakurikuler saya badminton. Nama saya Novel Ariki Samusbah, saya sebagai anggota. Saya alumni SMP Negeri 1 Wuryantoro dengan prestasi juara 1 Muhammadiyah Expo pencak silat dengan ekstrakurikuler Tapak Suci. Nama saya Bebe Ferdinand, saya sebagai anggota, saya alumni SMP 2 Taman. Saya pernah berprestasi juara 1 Jombang, Jawa Timur, dan juara 3 Mastrip Solo, sepak bola. Ekstrakurikuler futsal. Pendahuluan. Di masa pandemi seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Di mana mencuci tangan kita sangat membutuhkan sabun dan hand sanitizer. Akan tetapi, jika menggunakan hand sanitizer secara berlebihan, akan menyebabkan iritasi kulit dan sering terjadinya kontak fisik secara langsung. Maka dari itu, kami membuat hand sanitizer otomatis agar tidak sering terjadinya melakukan kontak fisik secara langsung dan mengurangi penyebaran virus corona. Tujuan dari produk kami yaitu mendeskripsikan alat hand sanitizer otomatis. Yang kedua, menganalisis alat hand sanitizer. Metode penelitian.
Kelompok kami memiliki jenis penelitian kualitatif. Prosedur pertama, kita melakukan observasi. Kita melakukan pengamatan kepada bapak ibu guru yang ada di Smamita. Kedua, kita mengumpulkan informasi. Ketiga, kita mendesain alat, yaitu hand sanitizer otomatis. Keempat, kita membuat alat. Kelima, kita melakukan uji coba kepada bapak ibu guru yang ada di Smamita. Prosedur. Alat ini memiliki 4 komponen. Yang pertama, sensor sub dan Arduino Uno board motor servo. Skema alat ini memiliki 2 step. Yang pertama, yaitu sambungkan semua komponen ke Arduino Uno. Kedua, kita melakukan cording atau mengcording. Inilah hasil dari alat kami, yang terdiri dari Arduino Uno sebagai otak dari alat, sensor sub sebagai pendeteksi gerak, motor servo sebagai penggerak tuas, board sebagai penyambung Arduino Uno ke motor servo. Analisa ini kami dapat dari 5 responden, diantaranya guru-guru Smamita. Dalam analisa ini, kami mengajukan 5 pertanyaan kepada para responden. Yang pertama, apakah alat ini dapat mengurangi penyebaran virus corona? Dalam diagram terlihat, 83,3% menyatakan sangat baik. Jadi, alat ini dapat mengurangi penyebaran virus corona ternilai sangat baik. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana keakuratan sensor sub untuk menekan tombol secara otomatis? Dalam diagram terlihat, 66,7% menyatakan baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana kerapian tata letak komponen atau bentuk box pada tempat hand sanitizer otomatis? Di sini terlihat 50% terlihat cukup baik. Jadi, kerapian tata letak komponen atau bentuk box pada tempat hand sanitizer ternilai cukup baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat keamanan hand sanitizer otomatis? Dalam diagram terlihat 66,7% sangat baik. Berikut data analisanya. Apakah alat ini efektif sebagai pengganti hand sanitizer manual? Diagram menunjukkan 66,7% menyatakan baik. Jadi alat ini sangat efektif sebagai pengganti hand sanitizer manual. Kesimpulan dari proyek kami adalah hand sanitizer otomatis merupakan salah satu inovasi teknologi untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Dan berdasarkan analisis, alat ini efektif sebagai pengganti hand sanitizer manual. Terima kasih, Bapak Ibu penguji. Bila ada yang tanyakan. Oke, terima kasih. Ini kelompok terakhir ya. Iya. Oh iya, karena kemarin saya menjadi salah satu responden dan banyak sarannya. Ya, benar ya? Oke. Alif dan kawan-kawan. Mungkin kemarin sudah kalian baca terkait saran saya. Jadi awal penelitian kalian, ya kan? Saya kurang tahu apakah itu karena waktunya yang terlalu mepet atau kalian yang tidak bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Karena kemarin saya selaku responden, menurut saya itu saya tidak bisa merespon harusnya, karena itu bukan alat kalian yang kalian tunjukkan, dan itu hanya berupa video, dan itu videonya juga videonya orang, bukan video kalian, benar? Ya. Nah, jadi seharusnya itu tidak bisa dijadikan acuan sebagai responden atau hasil respon. Kecuali kalau alat kalian sudah ada, atau kalian sudah buat video, atau kalian tunjukkan langsung, baru bisa kita menilai atau merespon. Gitu. Ya nak ya. Ini idenya, ini ide atau apa ya, karena memang sudah ada yang buat ini. Iya kan? Dan yang kalian tunjuk, dengan secara tidak sengaja, kalian dengan menunjukkan video orang lain itu, kan berarti kalian menunjukkan bahwa oh ini loh sudah ada, saya hanya membuat replikanya seperti itu. Nah, ide inovatifnya di mana?
tujuannya hanya membuat seperti itu atau ada inovasi lain atau seperti apa? Karena yang setahu saya sama semua gitu. Mulai dari komponen sama pembuatan kalian gitu. Yang beda dari punya kalian apa? Lebih murah, Bu. Lebih apa sih? Efektif. Lebih murah, efektif. Kemarin ya. Videonya juga sangat-sangat efektif saya lihat. Ya. Lebih murah. Ya. Memang kemarin yang video itu hampir berapa? Biayanya. Di atas 100, Bu. Di atas 100. Kalau kalian? 80. 80. Selisihnya 20.000. Iya. Ya. Jadi kalau mau membuat produk inovatif, ya mungkin dari yang sudah ada kalian kembangkan mungkin. Oh, nanti susunannya, packagingnya atau seperti apa yang beda dari yang sudah ada. Kalau sama seperti ini kan berarti hanya meniru saja kalian, gitu. Tapi saya apresiasi karena kalian sudah berani untuk membuat itu walaupun dengan waktu yang sangat singkat, benar ya? Cuman berapa hari kalian buat kemarin? Gak usah senyum-senyum, Alif. Ya. Oke, hand sanitizer otomatis. Untuk abstraknya di sini, nanti penulisan mungkin lebih itu jelasnya ke Pak Nas, karena ada kata-kata asing yang belum miring dan lain sebagainya. Ya. Ini bisa dicoba, gak bisa ya? Bisa dicoba? Oke, kalau memang nggak bisa ada videonya nggak yang kemarin sudah jadi terus habis itu kalian videokan gitu buat video sendiri? Kenapa? Belum ada ya. Nanti tolong mungkin dibuatkan ya ala-ala seperti yang kemarin kalian itu biar kita tahu hasilnya seperti apa sih gitu ya. Memang benar-benar bisa berjalan atau enggak gitu ya kan karena sekarang belum bisa. Gitu karena kesalahan teknis tadi ya. Oke. Yang terakhir tadi siapa yang menjelaskan tentang observasi tadi tentang metode penelitian tadi? Saya, Bu. Tadi kalimatnya observasi, pengamatan Bapak Ibu guru. Iya. Bisa dikembalikan lagi ke observasi. Observasinya sebenarnya seperti apa? Observasi penjelasannya. Iya, benar. Observasinya seperti apa? Melakukan pengamatan. Pengamatan apa? Kayak kita tuh di sekolah ini. Mic-nya. Kayak kita di sekolah ini tuh kan hand sanitizer-nya masih pakai tangan, Bu. Itu kan enggak kurang efektif, Bu. Jadi observasinya hanya melihat kalau oh hand sanitizer di sekolah itu masih manual, berarti harus di gimana caranya tidak manual gitu ya. Aja. Observasinya hanya sekedar itu aja. Iya, Bu. Iya. Tadi yang dimaksud dengan pengamatan Bapak Ibu guru apa terusan? Ya, cari tahu. Tanya ke siapa ya, memang? Tanya yang guru. Kompetitif dalam bidang. Siapa? Ya, kayak Pak Aktiar. Kok kayak? Yang kamu observasi kemarin loh siapa aja? Tanya ke siapa aja? Apa belum dilakukan? Udah, Bu, tapi ada yang dalam kompeten dalam bidangnya ada yang bukan. Oke, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, untuk saya sekian mungkin ya, nanti biar bisa dilanjutkan oleh Pak Nas karena ini masih banyak yang harus diperbaiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk judulnya hand sanitizer otomatis. So nanti sudah saya kasih tanda terkait dengan abstrak, ya kan? Oke, untuk hand sanitizer-nya belum bisa digunakan. Habis. Belum bisa digunakan, tapi abstraknya sudah tadi jadi. Habis. Di wawancara. Tadi bisa. Habis wawancara. Kesalahan teknis.
pakai mic satu anak. Tadi bisa, Pak. Bisa. Terus ada wawancara, kan ininya dipoto, oh, lepasin semua. Akhirnya enggak bisa. Iya. Benar ya? Kendala waktu juga, Pak. Tadi kan mepet juga, Pak. Atau mungkin ininya sudah jadi, itunya enggak jadi. Dalam artian ini dulu, baru alat kamu. Yo, alatnya sudah jadi, Pak. Sudah jadi? Sudah jadi. Setelah itu menentukan abstrak. Benar? Iya. Iya? Iya, Pak. Oke. Tadi juga dibahas terkait dengan observasi. Namanya observasi itu apa sih? Apa observasi itu? Pengamatan, Pak. Pengamatan. Iya. Berarti kamu hanya mengamati Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Iya? Iya, Pak. Lah, apa kok mengamati, ayo? Kenapa kok mengamati? Cari ini tahu. Kan terkait dengan hand sanitizer. Kenapa kok mengamati Bapak Ibu Guru? Namanya observatif, pengamatan itu lebih dari satu, paling tidak. Ya mungkin tadi yang kamu jawab, mungkin hand sanitizer-nya masih pakai tangan. Terus apalagi? Mungkin banyak Bapak Ibu Guru yang piket masuk itu menggunakan hand sanitizer, menggunakan tangan. Akhirnya nanti takutnya ada bakteri atau virus yang ada di hand sanitizer. Itu kan pengamatan. Usah mengamati Bapak Ibu Guru, Dok. Gitu ya. Terus untuk alatnya, karena sudah jadi berarti saya tanya harus tahu. Itu menggunakan apa untuk menjalankan prosedur yang ada di komponen-komponen yang ada di hand sanitizer itu? Ya, jelaskan. Pakai mic. Oh, kita otak di sini alat ini namanya Arduino Uno, Pak. Apa? Otaknya alat ini namanya Arduino Uno. Terus? Untuk penggerak tuasnya namanya motor servo. Sensornya pakai sensor shaft ini buat deteksi tangannya, deteksi gerak. Gitu. Ya. Dengan jarak berapa sentimeter? Dengan jarak minimal 5 cm bisa. Eh? 5 cm. 25 atau 5 cm? 25 atau 5 cm? 5 cm, Pak. 5 cm. Yakin? Yakin. Tadi kok ada yang jawab 25? Gitu ya. Ya tadi juga yang dijelaskan sama Bu Irma bahasanya ketika Bu Irma melakukan sebuah apa ya? Tadi terkait dengan responden. Mungkin penilaian ya paling tidak barangnya sudah ada. Ya. Dan paling tidak ketika kamu melihat punya seseorang terkait dengan anesthetizer itu yang ada di video, paling tidak kamu juga mempunyai sesuatu yang lebih. Ya mungkin itu dengan cara yang seperti apa sehingga tidak sama, mosok melihat sama, so, gitu kan? Iya. Ya. Ya sudah, nanti silahkan diperbaiki masukan dari Bu Irma dan juga saya, ya bisa ditutup karena memang waktunya juga mendekati sholat Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, untuk hari ini proyek kelas 12 sangat-sangat bagus sekali. Hari ini ada hand sanitizer otomatis ya, ada tempat sampah otomatis, ada makanan, dan juga masih banyak sekali untuk produk hari ini. Tentunya sangat-sangat menarik ya untuk produknya dari kelas 12 IPA 5 hari ini. Nah, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya hari ini, sangat-sangat luar biasa dan sangat menarik. Untuk Dewan Penguji juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan saran dan juga komentar yang sangat baik bagi anak-anak. Nah, untuk hari ini cukup sekian acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.